minta peserta sambil-sambil boleh makan ya. Makanan kalau ada tu isi atas meja. Saya minta pada petugas Tuan Aida kan ya, makanan tu letak atas meja. Letak atas meja. Cuma agaknya percuma kita ya. Susah sikit nak makan kalau tidak kan. Kalau makan kan lambat pula program. Susah pula kita ya. Saya rasa tak payah pakai mic lah. Sebab kita nak berjuang ni tak payah pakai stand. Buang masa. Ya. Ada tu Isyam, mai. Dato' Isyam tu. Mari. Minta maaf, saya ni pun nak ingatkan semua NGO ni hebat-hebat belaka. Saya pun tak dapat hafal satu-satu ni. Beratus NGO ni, beribu NGO kita ni. Mai. Okey, yang lain-lain jangan berlonggok kat tepi. Masuk dalam. Sini banyak lagi kosong. Belah hujung banyak kosong. Penuhkan ya. Yang tak ada kerusi apa semua, sila duduk atas lantai macam ni. Penuhkan depan. Tak ada masalah. Duduk saja. Duduk penuhkan. Okey ya. Saya minta maaf ya sebab saya ni jemput, saya tak tahu mana satu NGO yang kita jemput sebab kita buat cara viral umum. Ya, sebab itu saya minta maaf pada tuan-tuan. Kalau tak ada, kalau ada tolong perkenalkan diri pada Agi Mahmud. Mari duduk di depan ya. Ayanda ke, ketua-ketua presiden NGO ke, ya, minta tolong ke mari. Sebab saya tak dapat kenal satu persatu. Ya? Saya minta maaf ya. Bukan kita tidak tak kenal ya? tak apa faham sebab ramai sangat kita tak kenal dengan satu. Baik. Jadi tak cukup kerusi, tambah kerusi lagi boleh. Kita kerusi bukan kerusi Tenang Raya, kerusi parlimen tu mungkin hari 14 lah. Kerusi sekarang kita ambil je, dengan NGO boleh ambil je kerusi ayah. Tak perlu berdandir tepuk, tak hilang wang taruhan insyaAllah. Okey. Yang luar tu masuk. Duduk susun. Mana yang tak ada kerusi duduk di depan, yang sana penuhkan lagi kerusi. Kita dah nak start majlis dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka majlis kita bi ridhillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan imam masjid kita tadi, imam apa? Imam Zakaria tak ada, imam Zamri
yang memimpin solat hajat kita dan semua pengurusan dan kakitangan masjid wilayah Tuan. Kami gabungan NGO yang berbagai-bagai dari lapisan NGO ini mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pihak masjid wilayah Tuan yang sudi membantu kita mencariakan majlis solat hajat dan himpunan kita pada malam ini. Yang keduanya, saya selaku pengerusi Jibahan Gerakan Penteras Aktiviti Haram dan juga mewakili kepada jemaah-jemaah NGO kita yang lain, kita Muhammad, saya tak faham mungkin dia sampai atau tidak, tapi dia ada program tadi dia kata. InsyaAllah dia akan cuba hadir. Tapi ada wakilnya Ustaz Syukri bersama dengan kita. Dan kita juga ada gabungan yang banyak . Semua NGO-NGO kita yang berada di depan ni, semua pimpinan-pimpinan yang besar . Antaranya ialah top figure kita lah sekarang ni, Datuk Nazim Jihan, kanda saya ni. Ni bukan dia yang Dragon Eye. Dia cerita dragon, tapi dia tu macam dragon juga. Tapi malam ni dia ceritalah dragon tu. Kita bagi ruang. Tuan kena dengar betul-betul. Ini cerita dragon ni hebat. Semua dulu kita tengok Cina Kung Fu je. Cepat naga-naga. Rupanya sekarang ada juga naga kat Malaysia. Ingat naga tak asyik Cina je. Apa ada naga tahu. Ini sekarang Datuk akan cerita. Best cerita dragon. Kemudiannya ini adik dia Yusuf kita yang disayangi, dah 3 kali masuk lokap. Dengar cakap kanda . Jangan degil, nanti masuk lokap lagi . Tapi tengok orangnya meniru. Orang-orang hebat ni Allah pilih. Dia tak takut gari punya, insyaAllah. Allah pilih hati dia. Walaupun badan kecil, tak payah tatu-tatu rantai-rantai lah Tak payah berantai-rantai banyak sangat. Kecil je, dia langgur habis. Alhamdulillah buat dia esok kita. Begitu juga dengan apa, Abang Ali. Mana Abang Ali? Abang Ali tak nampak Abang Ali. Selfie je. Glamour Abang Ali kan. Ini semua orang-orang muda, semua orang hebat-hebat belakang ni. Generasi-generasi pelapis untuk membela agama Allah. Yang kita raikan juga Dr. Noor Azman. Kita ada tetamu kehormat dari Ustaz Abdul Khalil bin Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu anak Presiden PAS, merangkap ketua Dewan Pemuda, naik ketua timbalan ketua Dewan Pemuda ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia. Itulah, saya pun tak ingat dah, saya dah keliru antara Ustaz Ni Abdul dengan Ustaz Tuan anak Tuan Guru dua-dua tu. Allahuakbar. InsyaAllah . Jadi kita raikan semua Sheikh Karim daripada pertama Pertubuhan Tarikat Malaysia, Syed Hassan kita, Setiausaha Agong Perkasa. Ini ayanda kita ni, Allah lama tak jumpa ni. Saya pun dah lupa dah, Tok Wali ni, apa nama ni, lupa dah. Selalu jumpa kita dulu Ayanda Ustaz Ali, dia pun datang. Yoga Sri Kandi, puteri Sri Kandi kita, Shima. Dan juga ini semua tim-tim lawyer kita ni, Dato' Isyam lawyer, Haji Mansur orang kuat kita dalam Sekretariat Pembela, dalam Umah. Juga ayah. Saya pun minta maaf kalau tak kenal, macam ayah Syed Hassan pula. Sahabat. Bukan ni. Minta maaf lah, saya ni tak berapa kenal. Itu kenal. Siapa tu? Baru lepas lagu ni semalam. Apa lagu sementara? Sedap betul lah. Kita punya kanda hijam medicine. Betul? Allah. Kita menghiburkan sampai pukul berapa sebenarnya? Pukul 2 pagi. Alhamdulillah. Maulana Helmi bawa semalam artis-artis kita yang hebat ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan semua para tetamu VIP yang saya tak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangkan hormat saya kepada tuan-tuan.
Yang datang jauh ni, saya faham, datang dekat dan jauh. Sebab kita viral dalam dalam Facebook je kempen. Jadi kita tak tak dapat spesifik kenal seorang persorang protokol. Jadi saya mohon pada maaf kalau kami tercecer atau tak tersebut nama dan sebagainya. Ya? Ha, ya. Abang Ali. Abang Ali. Abang Ali mana? Ha, masuk masuk duduk depan tu ambil kursi. Main duduk kat sini. Ha. Ha. Ini kalau dia tumbuk tiang pecah ni. Main saya. Main duduk sini. Duduk dekat Shima tu semangat sikit. Okey. Jadi ni semua orang hebat-hebat lah. Saya pun kalau cakap dengan orang hebat ni, saya tak reti nak cakap sebenarnya. Sebab semua masing-masing sesama sini, dia ada naga 9. Yang ni dah Superman, Ultraman, Batman, macam man ni ada. Ha, jadi kita ni, dia kita wali 9. Kalau Syekh Karim pula dia buat wali 9. InsyaAllah wali Songo. Ha, jadi kita ni ada berbagai-bagai cara sebenarnya. Dalam NGO kita ada macam-macam kepakaran. Ada berbagai-bagai perkhidmatan. Kalau nak sebut perkhidmatan ni, masing-masing semua dah ada sekolahnya, ada pondoknya, ada madrasahnya, ada macam-macam perkhidmatan. NGO ni dia dah lama betapa. Bukan baru tubuh. Dia dah berpuluh tahun dah, dah berakar umbi dalam negara ni. Cuma kadang-kadang, ha, kadang-kadang orang-orang kerajaan ni dia tak berapa kenal NGO. Dia lebih kenal GRO tu sama. Ya. Ha, bukan ada yang setengah gitu tu. Tak ada tu. Ada setengah dia lebih kenal GRO sebab dia masuk kelab malam, dia tak pergi ziarah NGO-NGO ni. Dia tak tahu NGO ni ada madrasahnya, melawat nagih dadahnya, merawat orang kes kena alungnya dah. Ada kes macam-macam, kena tipunya, kena apa. Jadi mereka tidak dapat mengenali kita. Jadi tak apalah, oleh kerana mereka tak berapa nak mengenali kita, kita perkenalkanlah diri kita. InsyaAllah malam ni kita perkenalkan diri kita. Boleh ya? Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita akan ambil beberapa tokoh saja yang bercakap malam ni. Kalau nak bercakap semua, tak mungkin kita ada masa yang banyak. Cuma kita bagilah beberapa flow ucapan kita pada malam ini. Antara fokus kita ialah berkaitan dengan cabaran kita ya, untuk makluman NGO kita. Kalau pemimpin NGO ni keluar masuk lokap tu biasa dah seolah-olahnya. Ha, selalunya nak tolong orang, lepas tu orang yang ditolong, ha, kita dapat, kita tolong, kita ke dalam. Ha, gitu. Maksudnya orang yang musuh yang patut ditangkap tak ditangkap, yang kita pula menolong, kita ke dalam. Ha, ini berlaku bukan pada saudara Rusuk Azmi atau saya pun kena macam tu juga. Kita tolong, kita pula ke dalam. Ya, jadi sebab itu dalam istilah sekarang ni, kita sekarang ni nak suatu keadilan ataupun nak suatu pembaharuan, suatu reform, suatu pembaharuan. Sebab kita tak nak duduk lagi sekarang ni. Sebab sekarang ni kalau nak cerita bab pendedahan ni, saya ingat dah macam-macam dah dedah. Bab berjudinya, bab zinanya, bab pelacurannya, bab rumah judinya, rumah hurutnya, pelacurannya apa, berlambat-lambat dalam negara kita ni. Datuk Nazim, PPRM, saya sendiri dan banyak 16 NGO kami terlibat dalam operasi menggempur Kuala Lumpur ini melalui Okbah. Okbah dianjurkan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan yang melibatkan 26 agensi enforcement. 26 agensi enforcement yang disertai oleh 16 NGO sebagai pemerhati. Ini kita dah siri yang ke-38. Hari Selasa depan ni siri yang ke-39. Masalahnya kita dah gempur 3 tahun lebih dah. Di kelab malam gempur tu, gempur ni. Tapi tuan-tuan, makin gempur pusat judi bertambah. Daripada 600 sekarang dah 3,000. Masa gempur patut bertambah kurang, gempur lagi bertambah. Gempur hari ni besok buka. Gempur 1 buka 3, buka 4. Hanya dah hanya letih kita tuan-tuan. Kadang kita pergi je tinggal mesin je. Orangnya semua tokek-tokek semua dah berehat dah. Duduk di tempat yang selesa, di tempat lain. Tinggal mesin je tinggal. Jadi semua maklumat bocor tuan-tuan. Masalah kita sekarang berdepan dengan gejala sendikit yang memayungi tempat-tempat muka ini yang bersistematik daripada bawahnya sampai ke atasnya, melibat korang bawahnya sampai melibat korang atasnya, sampai ke memegang kuasa sampai ke Asia Tenggara dan memegang kuasa sendikit bertaraf antarabangsa. Jadi kita bukan berdepan dengan sendikit yang main jenis kecil-kecil. Rangkaian dia besar. Jadi sebab itu kita tak boleh menghadapi benda ni secara bersendirian. Sebab itu bila PPRN dah dedahkan satu benda macam ni, maka ancamannya bertubi-tubi.
Jadi sebab itu kita faham, sebab itu kita tak boleh diam diri. Kita mesti solidariti. Seorang saja sentuh, NGO mana kena sentuh, kena serang, kita akan terus backup. Begitu? Setuju? Ha, ini sikap kita sekarang. Sentuh saja seorang saudara kita, mana NGO kita kena sentuh, terus kita masuk. Kita tak peduli. Kita akan pertahankan. Betul? Ha, itu sikap kita. Alhamdulillah. Jadi saya mempersilakan untuk permulaan ini kepada Tuan Haji Aminuddin dululah. Tuan Haji Aminuddin selaku pengerusi pembela Tuban Pembela-Pembela Islam, dan juga dulu mantan pengerusi umat, dan juga ketua sekretariat dalam gerakan Ummah sekarang. Dan beliau juga timbalan Presiden ISMA, dan mungkin mendapat memberikan lonjakan kepada kita, semangat kepada kita. Cuma masa tak banyak, 7 hingga 8 minit saja setiap seorang. Kita harap dapat jelaskan, terutama sekali serangan evangelis Kristian, evangelis Zionis yang semakin bertubi-tubi menyerang kita sekarang. Dia bukan menyerang dalam konteks maksiat saja, dalam makna akidah pun bertubi-tubi kita kena serang sekarang. Jadi kita kena bangkit dalam berbagai sudut yang kita perjuangkan, untuk kita dedahkan kepada umum, supaya masyarakat umum dapat faham apa yang sedang kita perjuangkan sekarang. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih Ustaz Masriji, rakan-rakan NGO superstar kita malam ini, Datuk Nazim, dan super superstar kita saudara Yusof Azmi, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku dalam sehari dua hari ini menunjukkan kepada kita satu peristiwa yang luar biasa. Luar biasa bermakna bahawa kita tidak boleh lagi bergantung kepada apa yang ada sekarang. Tak boleh bergantung lagi dengan parti politik. Tak boleh bergantung lagi dengan mana-mana pihak apabila berdepan dengan isu-isu yang menekan agama Islam. Sebab itu hari ini kita bersama-sama bersolidariti dan menyokong perjuangan rakan-rakan NGO, baik PPIM maupun Ustaz Masriji. Ustaz Masriji ni tuan-tuan, dia cerita pasal kami, tapi dia tak cerita dia. Dia ni telah menyelamatkan orang murtad, berpuluh-puluh orang murtad dia selamatkan. Dah biasa masuk penjara ISA, pernah nak ditumbuk oleh orang kafir kan, menyelamatkan anak mereka daripada murtad. Inilah orang ni, tuan-tuan. Tapi tidak ada orang yang kenal. Jadi sebab itu hari ini, alhamdulillah dengan apa yang berlaku saya dua hari ini, membuktikan ataupun memerlukan sokongan semua rakyat. Tak kira apa-apa pahaman politik pun, kita ketepikan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah muak, rakyat dah muak dengan retorik politik. Kerana yang akhirnya jadi mangsa sahabat-sahabat kita juga yang ikhlas berjuangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baru je kenal saudara Yusof ni, tapi semangat dia mengalir, memancar kuat. Dan dia pun datang daripada Datuk Nazim, memancar-mancar tu sinarnya tu. Itulah sebenarnya belakangnya. Tapi dia dah cukup rambut, tak tahu sebab helah. Dulu ada rambut, sekarang tak ada rambut, tak tahu. Itulah sebenarnya, itu PlayStation. Itu dia okeynya. Tapi yang hebatnya Yusof lah. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kita sangat-sangat memerlukan, dan insyaAllah dalam masa-masa terdekat ini kita akan bangun bersama-sama NGO, akan menuntut pada pihak kerajaan untuk menyelamatkan negara kita ini. Bukan isu politik, tetapi kemaslahatan agama dan bangsa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila isu ni keluar, yang banyak serang kita siapa? Orang liberal, orang kafir. Ia kerja sikit saja, isu dopi sikit saja yang serang kita siapa? Star keluar front page, dan suara-suara khabar yang menyerang Islam ini. Benarnya simple tapi jadi hebat sebabkan serangan-serangan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sudah sampai masanya insyaAllah kita sama-sama berganding tangan, berganding bahu, beretikat untuk sama-sama. Dan alhamdulillah hari ini
kita ada satu pemimpin yang hebatlah parti PAS, Ustaz Khalil, pemuda PAS, ketua pemuda PAS. Kita harap dia pun dapat menepikan sikit agenda politik dia, tetapi bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan demi bangsa dan agama kita. Kita harap itulah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hari ini, malam ini merupakan pencetus. Kita dah lama dah tak berkumpul ni. Last kali saya ingat yang hebat kita berkumpul kes Azlina Jalani, Lina Joy, tahun berapa dia masuk? 2006. Sekarang 2017. Dah 11 tahun kita tak berkumpul. Jadi kita harap isu yang berlaku ini, saudara Yusof, yang menjadi pencetusnya, kita NGO umat Islam rakyat keseluruhannya dapat bangun kembali dan bersuara dan menyatakan hak kita sebagai rakyat, sebagai agama Islam di atas muka bumi yang bertuah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okay, tak apa, semangat lagi dia. Datang jauh-jauh, kalau balik sejuk memang rugilah. Kan, balik biar dia timing dia dah naik, temperature dah tak tinggi. Kan? Ah, tinggal. Ah, Kamaruzaman daripada Kongres Rakyat. Aman. Mari. Ah, mari. Ambil kursi. Ini kita punya sekuasa Kongres Rakyat, ada 200 NGO sama beliau. Okey, seterusnya saya dengan ini mempersilakan kepada Syed Hassan mewakili Perkasa yang ada 900 ribu insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pihak pengajur menjemput saya sama. Ringkas saja, dia segalanya berpunca pada kalau kita bersatu, jadilah semua usaha kita. Bersatulah, tapi bukan pasal parti, satu parti, amanah parti, bukan ikatan ke apa, ini bersatu. Tuan-tuan puan kalau ingat awal 90-an atau ataupun lepas-lepas 2003-2004, ramai pelancong-pelancong Arab kat sini. Pelancong Arab menganggap Malaysia ini sebagai negeri Islam yang hebat. Bulan 6, bulan 7, bulan 8 penuh di mana-mana saja, di Kuala Lumpur, di Malaysia, seluruh Malaysia. Tapi sekarang dah makin kurang. Ramai kurang pelancong-pelancong Arab. Dulu datang dengan keluarga-keluarga yang mana ada isteri 4 dia bawa. Tapi sekarang dah kurang. Sebab mereka melihat tidak ada lagi ramai Islam kat negara Malaysia kita. Pergi Bukit Bintang, macam-macam rupa manusia. Pelacuran bebas. Serius. Maknanya kalau kita tengok Bukit Bintang tu, tersadai amoi-amoi, seksi, daripada negeri Cina, urut kaki, usha, orang-orang Arab ni, lari semua orang Arab dah. Dah makin kurang lagi. Kalau bulan 6, bulan 7, bulan 8 kita tengok 10 tahun dulu memang penuh. Sekarang dah kurang. Teksi pun mengadu pelancong Arab kurang. Kerana negara kita tak dianggap lagi tempat sesuai untuk family pelancong daripada Arab sekarang. Yang ada Arab yang pernah saya jumpa, dia booking 10 hari, 4 hari je dia balik. 10 hari hotel tu kosong, dia tak duduk. Masya Allah, dia tengok iklan pakaian dalam terpapang kat luar. Jadi benda-benda gini kita punya NGO perlu ambil iktibar, ambil serius. Kita bersatu, kita mendesak. Ini dekat nak kena raya ni. Kaum lain semua mendesak macam-macam. Kali ni kita serius. Pengerusi umah, kita serius kali ni, kita bersatu. Kita tuntut lah. Kita tuntut. Ini isu judi haram ni. Judi halal tu sama juga haram juga. Apa bezanya judi haram dengan judi halal? Kita tuntut. Dulu PAS boleh hapuskan nombor ekor di Kelantan bila menang di Terengganu. Sampai sekarang tak buka lagi walaupun BL dah ambil. Boleh. Kita desak kali ni. Negara di Israel ditetapkan sebagai negara Islam. Apa salahnya kita desak? Ini kita bagi kata dua. Sebab pihak sana mendesak juga. Kita mainkan supaya mana-mana pemimpin politik di sebelah kiri ke sebelah kanan, mereka berebut
menyuarakan tentang isu Islam. Lepas kita mendesak macam-macam. Sekarang kita tak mendesak apa lagi, yang mendesak pihak sana. Nak sekolah Cina lah, nak UEC lah. Ini rasanya nak di umum UEC diterima. Sebab desakan tu, kita desak. Kalau UEC diterima, kita takkan sokong. Kita tengok parti mana yang terima. Parti mana yang umumkan UEC akan diterima. Kalau PAS kata, PAS kalau mentah UEC, kita tak terima. Nombor ekor, semua negeri yang PAS mentah akan ditutup. Kita sokong PAS. Kita sokong. Yang mana memperjuangkan Islam, secara jelas, kita mesti sokong. Kita ajar, kita umumkan supaya pihak kiri, pihak kanan berebut-rebut pula menyuarakan isu-isu Islam dan juga isu-isu Melayu. Supaya diorang, sekarang dia orang berebut undi Cina. Ada tuan-tuan setengah-setengah pemimpin terus-terang saya cakap ni, perkasa tempat orang mengadu. MP setiap-setiap parlimen, ketua bahagian dalam setiap parlimen yang merintah yang sampaikan maklumat ni, ada dekat dalam agensi kerajaan ni yang diam-diam kontak perkasa tempat aduan. Ini yang desak ni, mana peruntukan, mana peruntukan, cepat sikit ni. Kita cepat peruntukan apa? Peruntukan sekolah Cina yang minta pemimpin Melayu gitu, desakan kaum lain kepada pemimpin Melayu kita. Pemimpin Melayu kita melayan begitu dahsyat sekali. Kita lakukan yang sama. Kita kena lakukan yang sama. Kita perlu bersama kali ini. Kita dah janji tadi nak buat satu sidang yang paling besar. Nak susun apa-apa yang perlu kita tuntut. Kita nak tengok siapa yang berjanji nak laksanakan. Saya sebagai Setiausaha Agung Perkasa bercakap demi Allah pada malam ini bukan atas tiket perkasa. Sebab saya datang bukan atas mandat daripada perkasa. Saya sendiri datang. Saya sendiri kalau PAS menunjukkan kesungguhan, dulu dia bagi sama dengan JP, mungkin tersekat, sekarang bebas bersendirian, cakaplah apa tentang Melayu, tentang Islam. Perkasa saya akan sokong. Demi Allah. Boleh tak kita sama-sama? Yang mana lebih utamakan Islam dan Melayu, pemimpin mana yang betul-betul serius, kita akan sokong. Kita tak peduli parti mana. Kalau kita tengok pemimpin yang liberal, yang selalu buat kenyataan-kenyataan yang berat sebelah, walaupun dia Melayu, kita lupakan. PAS akan bertanding semua tempat, saya tahu. Allahuakbar. Itu saja. Tuan-tuan perempuan, saya berjanji Chairman Umar, kita dah meeting, kita kena panggil. Saya beri contoh, kalau kita bersatu, yang pernah kita buat 2010, ini isu Melayu, isu Melayu ni isu umat Islam juga. 2010 NGO-NGO Islam lebih kurang 176 bergabung mengadakan Kongres Bumi Putera, Kongres Ekonomi Bumi Putera 2010. Kita tahu kajian ubah dasar ekonomi baru kepada model baru ekonomi, salah satu agendanya yang disediakan oleh puak-puak liberal sebagai penasihat ekonomi negara untuk melaksanakan Suruhanjaya Kesamarataan. Dan suara-suara NGO bersatu sehingga berjaya kerajaan tidak umumkan juga dan menjadi kemarahan kepada pihak-pihak kaum Melayu. Kalau dia tubuh, memang kesamarataan orang Melayu dengan Cina, orang India, samalah, tak ada istimewaan kepada orang Melayu. Yang kedua, 2014 kita juga bergabung NGO-NGO lebih kurang 110 berkaitan dengan menentang pihak Majlis Konsultasi Perpaduan Nasional yang 20 ahli majlisnya semuanya liberal, kecuali seorang je Datuk Kadir. Yang lain penyokong LGBT pun ada dalam majlis tu. Jadi kita bersama-sama NGO, kita menentang, kita buat konvensyen perpaduan negara yang kita jemput bekas hakim negara Tun Ahmed Muhammad, Tun Ahmed Muhammad menyampaikan ucap utama, dan kita berjaya membuatkan kajian tidak melayan pihak sana. Sekarang majlis itu pun diam begitu saja. Maknanya bila kita NGO bersatu, kita bersungguh-sungguh menentang kajian yang terlayan. So apa saja isu berkaitan dengan judi, lesen haram ni semua ni, kita bersatu, kita akan buat satu majlis yang besar-besaran untuk buat senarai. Kita umumkan ini yang orang Islam hendak. Boleh?
Alhamdulillah. Terima kasih. Takbir. Tu baru dia tak mau tak mewakili Perkasa. Dah macam tu sama dia kalau mewakili lagi lah. InsyaAllah kita harap beliau akan membawa Tohim apa semua ni insyaAllah bersatu untuk membela Islam dan Melayu insyaAllah. Jadi sekarang ni bukan zaman nak berkelahi lah. Sebab kalau kita ada lagi zaman Islam tengah kena tekan ni, orang-orang kapi dah pijak kepala kita, ada lagi orang Melayu sama-sama sendiri nak berkelahi, tak nak bersatu, itu kita campak jauh-jauh lah. Ya, sebab terlalu primitif sangat, otaknya dah tak boleh pakai, hantar ke tanjur rambutan. Kita zaman sekarang ni tak ada, kita dah tolak soalan sentimen-sentimen. Sebab sekarang Islam tak ancam. Kita sekarang berada dalam situasi yang sangat genting. Kalau kita tak selamatkan negara kita, sekarang mafia-mafia tu akan beli semua. Toki-toki tu akan beli semua menteri-menteri kita. Akan semua beli, bayar semua penguasa-penguasa kita. Kita akan jadi macam, ya, Kolombia, tahu? Kolombia, toki dadah, beli menteri. Toki dadah sudah bayar penguasa. Habis negara. Jangan main-main. Kita berada dalam bahaya sekarang. Okey, seterusnya saya persilakan kepada guru sufi kita pula lah, mewakili daripada pertama Tuan Tarikat Muktabar Malaysia, Tuan Guru Syekh Karim, sampai sepatah dua kata sekurang-kurang bagi semangat bagi pihak Tuan Guru-Tuan Guru kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibullah, ya Rasulullah. Al-Fatiha. Akan beza antara bijak dan bijaksana. Jika kita nak berjuang dan kita buang adab, jika kita nak berjuang tetapi perjuangan kita tidak berasaskan dengan nawaitu ilahi anta maksudi, dan jika kita tidak faham perkataan perjuangan, perjuangan itu bukan bermula melainkan dengan perjuangan kita sebagai individu, kita sebagai manusia, kita mesti mengatakan yang sekarang ini bangsa kita terancam. Jadi apa tiap-tiap antara kita mesti buat adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kawan-kawan kita, supaya kita sama-sama lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepada Allah, lebih ikhlas kepada Allah. Jangan kita salahkan orang lain. Mereka tidak dapat disalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada dalam keadaan ini kerana kita. Kerana kita telah biarkan nilai-nilai kafirun di dalam hati kita. Jadi kita mesti berusaha untuk membersihkan nilai-nilai ini. Saya tidak pandai banyak bercakap, tuan-tuan. Marilah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Allah, la ilaha illallah. Jika hati-hati kita bersatu seperti kita melafazkan kalimah tauhid itu, jika kita berikhlas dan meletakkan Allah di depan segala-galanya, maka insya-Allah bangsa ini akan bangkit. Selagi kita tidak mahu meletakkan Allah di hadapan dan nawaitu kita, selagi itu kita akan dapat hadiah-hadiah daripada Allah Subhanahu Wataala. Seperti baru-baru ini Allah memberi kita satu pelajaran. Allah Subhanahu Wataala mengangkat 25 anak-anak kita yang cantik sangat. Dan Allah Subhanahu Wataala tinggalkan anak-anak kita 7 orang yang sakit. Diangkat yang cantik, ditinggalkan kita yang buruk. Kerana kita telah gagal menjaga yang buruk, jadi marilah kita perbetulkan diri kita, perbetulkan akidah kita, perbetulkan adab kita. Dalam perjuangan, kalau tidak ada adab, tidak ada barakah. Perlu ada adab, perlu nawaitunya betul, dan perlu ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan adalah Melayu. Hati pegawai-pegawai kita paut hati kepada Allah dan takut akan azab Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Aziz, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi NGO ni dia macam-macam style. Jadi kena terbuka lah. Ya. Ini cara sufi. Kita masuk cara sufi. Cara sufi tu penting untuk membina roh kita supaya sentiasa meletakkan Allah yang besar. Bila Allah dah besar, makhluk jadi ke kecil. Ini kalau kita bergantung dengan makhluk yang besar, Allah jadi ke Allah jadi kecil. Terima kasih banyak kepada Tuan Guru Syekh Karim. Dan seterusnya kita mempersilakan pula kepada wakil muslimat lah sikit untuk menyampaikan. Kalau tak ada wakil muslimat pun tak kena juga. Ada wakil muslimat pada apa Wang Shima dari tubuhan
Alih Bata Serkandi masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Alhamdulillah ditemukan Allah di barisan perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Kalau pada hari ini kita lihat akidah anak remaja yang semakin terpesong, kalau kita tidak bangkit pada hari ini atas dasar agama, bangsa dan tanah air, agak-agak pada 5 tahun yang akan datang, apa yang kita nak tinggalkan? Adakah anak kita akan mengemis? Ataupun anak kita dibelenggu dengan akidah remaja yang tak dapat kita bayangkan? Kita banyak isu, isu LGBT, arak, isu dadah dan berbagai-bagai lagi alung saudara kita, saudari kita Azmi Yusof yang bawa. Bagaimana mereka melimpah darat kepada orang Melayu, kepada orang Islam sendiri? Kita tengok sahaja Siti Zabidah Kasim, bagaimana dia telah menghina Islam kita. Tapi mana suara kebangkitan? Kita jangan biarkan negara kita dientingkan. Kita jangan terlalu moden arus kehidupan kita. Saya dalam NGO, kita banyak dengan ibu-ibu tunggal yang mana mereka terdiri daripada suami, bekas-bekas suami kaki judi. Judi ini adalah satu virus, satu wabak yang telah menjadi ancaman terhadap orang Islam, terhadap orang Melayu. Mereka bercakap Selangor, kenapa kat Selangor? Apa ni si siapa tu, ialah sahabat kita di PKR Azmin Ali, tak tutup. Kalau pusat tak tutup, bagaimana negeri nak tutup? Sebab itu kita kena bangkit. Kita lupakan segala masalah. Kita kena bancas akidah. Kalau ekonominya bagus, kebajikannya bagus, tapi akidah anak remaja siapa yang bela? Kalau bukan kita. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan buruk itu daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Wakil Muslimat. Jadi minta ke depan lagi sebab kita nampak di belakang tu sesak. Boleh ke depan, ke depan. Tolong penuhkan sikit ke depan sebab kawan-kawan kita banyak sesak kat tepi pintu. Kita adjust sikit kedudukan. Adjust kedudukan. Dapat. Kau ibu tu kalau yang tu boleh duduk dari sini kan? Kau muslimat. Kau ibu tu siapa? Muslimat. Dia ruang kat belah tepi sana, kosong lagi tu. Banyak lagi. Jangan bersak kat situ. Bagi muslimat duduk kat sebelah sana. Ya. Ya. Yang lelaki duduk tepi pintu masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Siap. Baik. Seterusnya saya mempersilakan kepada saudara Kamarul Zaman mewakili daripada Kongres Rakyat, insyaAllah untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarhu wa wala. Amma ba'd. Terima kasih Ustaz Mas Rizi, Tok Ki, Tuan Guru, Saudara Yusof, seluruh sahabat-sahabat, pimpinan. Seterusnya muslim-muslimat yang dimati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya rasa sangat seronok pada malam ini kerana mungkin inilah sejarahnya kita berhimpun tanpa mengira latar belakang. Kalau semalam kita melihat mungkin puluhan ribu berhimpun di Masjid Putra, di Masjid Besi, Cujayo. Kalau hujung bulan lepas
kita lihat ratusan ribu berhimpun di Kuala Terengganu, dan saya harap perhimpunan pada malam ini akan menjadi satu perhimpunan yang penting yang akan menghimpunkan seluruh umat Islam tanpa mengira latar belakang, kecenderungan politik, kecenderungan fahaman dan sebagainya. Kalau Allah jadikan peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina ketika untuk dijadikan asbab Sayyidina Hamzah masuk Islam, maka kita harap Allah menjadikan peristiwa saudara Yusuf Azmi dan juga Abang Ali dihadapkan ke mahkamah menjadi satu asbab untuk bersatunya umat Islam dalam membela hak-hak kita sebagai umat Islam. Mungkin mereka berdua menjadi asbab untuk kita berada pada hari ini, berada di sini hari ini. Cumanya yang kita macam tadi Tuan Guru Syekh Karim sebut, apapun yang menjadi asbab kita berkumpul di sini, kita jadikan akidah itu sebagai asas kita bersama di sini. Kita pinggirkan yang lain, kita jadikan sebagai kebersamaan untuk kita berkumpul pada hari ini, dan insya Allah untuk berhimpun mungkin pada masa-masa akan datang juga di atas asbab yang sama, itu asbab akidah kita. Jadi hari ini kita 63% umat Islam di Malaysia ini. Tetapi sebagaimana yang diungkapkan oleh pemidato kita sebelum ini, kita kehilangan satu persatu hak-hak kita walaupun telah digariskan oleh perlembagaan, hanya kerana berpecah kita, hanya kerana kita ini bermusuh sesama kita, mungkin hanya di atas sebab-sebab yang kecil. Maka hari ini kita tinggalkan 1000 sebab kenapa kita berpecah, maka hari ini kita berkumpul, kita perlu mencari satu sebab kenapa kita perlu bersatu. Buangkan segala apa yang telah memisahkan kita selama ini, buang, tinggalkan, dan kita hanya perlu cari satu sebab hari ini kenapa kita perlu bersatu. Kita perlu menjadikan akidah yang sama-sama kita lafazkan dalam setiap solat kita sebagai asbab untuk kita bersatu pada hari, pada malam ini, insyaAllah. Jadi semoga Allah menjadikan pertemuan ini sebagai suatu permulaan yang baik bagi kita. InsyaAllah selepas ini mungkin kita perlu lebih kerap untuk bersama dalam kita memikirkan segala masalah yang berlaku ke atas umat kita ini, dan tidak ada orang lain yang boleh mencarikan penyelesaiannya. Hanya kitalah yang perlu berfikir, perlu bertindak, perlu bekerja untuk mencari penyelesaiannya. Semoga insyaAllah malam ini menjadi satu titik permulaan yang baik. Semoga Allah luruskan, bersihkan hati kita di atas jalan akidah ini, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita memperjuangkan Islam di bumi Malaysia ini, insyaAllah. Dan anda yakin dengan barisan sof kepimpinan daripada berbagai latar belakang ini, insyaAllah Allah akan berikan kemudahan kepada kita, dan semoga Allah berikan kejayaan kepada kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jazakumullah khairan jazak kepada kita bersama mewakili Kongres Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, kalau momentum kita ni kita susun dengan baik, saya yakin insyaAllah kita mampu nanti menggariskan tuntutan-tuntutan kita menjelang pilihan raya ini, dan tuntutan itu kita bukukan dan kita kita brutal. Bagi Abang Hijam medisin, bagi dia main lagu kat tepi-tepi kelab malam, waktu viral satu dunia tengok. InsyaAllah kita buat gila-gila, tapi bukan gila, tapi kerana kita berdepan dengan orang gila, maka kita kena gila-gila. Sebab saya beli orang gila dah lama dah, jadi mah kadang-kadang saya kena jadi gila-gila baru boleh rawat orang gila. Okey, baik, seterusnya kita beri ruang kepada mana Abang Hijam?
Mari. Bagi satu lagu lah. Ni stres sangat ni. Ni semua nak dipegang betul ni. Bagi release sikit lah. Saya tengok muka-muka macam singa melaka dah ni. Relax. Tenang bro. Kita bagi apa aja. Bagi lagu semalam sedap. Nak menangis lah balik semalam. Jadi kita dengar sikit lah. Sekarang kadang kita kena release sikit lah. Jangan kita stres. Sebab tadi bila Syekh dah buat ajak zikir tadi, ya Allah, rasa dah macam Kiai Salih parang terbang lah. Itu yang saya dengan kontrol sikit tu. Jadi kita kena slow sikit, tenang dulu. Belum perang ni, belum lagi. Sabar. Kita dengar tu lagu Hijam Medicine. Silakan. Kita tunggu. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mas Rizi ni, tuanku saya ni. InsyaAllah syur sekali kembali sana depan. Pejuang-pejuang Islam ini, insyaAllah. Nyanyi Ustaz eh? InsyaAllah. Saya dan juga sahabat-sahabat yang lain, ahli ekspedisi, Iwan Syaman, lagi apa, Syamsul Rau, Zul Handy Black, Zul Yahya, bergabung untuk buat satu album. Semata-mata album ni bukan untuk popular, tapi semata-mata kita nak turun ke jalanan untuk buat street dakwah. Jadi sama insyaAllah. Jadi street dakwah ni perlu seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin kita tadi, masyaAllah. Hari ini akhlak, Masya Allah. Kita lihat kalau di jalanan itu teruk sangat. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas, kita ini umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah SWT untuk semua manusia. Kenapa kita yang jadi terbaik? Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu nabilah. Kerana dakwah, kita ini jadi umat yang terbaik. Jadi bersatulah kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Bersatu kita dalam apa? Dalam dakwah. Kerana banyak lagi masalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum selesai lagi kalwasannya, masya-Allah. Jadi sama-samalah. Jadi doakan kami semua, dan lebih-lebih lagi artis-artis yang bila cerah ni diperlukan dalam dunia dakwah ni, semata-mata untuk menarik anak-anak muda kita untuk kembali kepada jalan Allah, jalan yang diredha oleh Allah Subhanahu taala. Semoga kerana Islam ini makin lagi makin lama makin masya-Allah diterima oleh semua orang, insya-Allah. Okay, lagu ini sebenarnya dicipta oleh sahabat saya daripada Indonesia, Dery Sulaiman. Seorang pemuzik juga, black metal. Tapi alhamdulillah apabila Allah bagi dia hidayah atas usaha dakwah ini, masya-Allah, hari dia dah mengislamkan lebih 2000 orang sebenarnya. Jadi diciptakan lagu ini khas untuk kami satu kumpulan. Lagi yang beri judul buat sementara ini, sementara je lagu dia. Abang Ali suka lagu ni. Okay, insya-Allah, terimalah sementara. Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang dihadapi, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati agar kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Yakinkan hati kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat
sementara, cantik sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ustaz sementara, Abang Ali sementara, Datuk sementara, semua sementara. Masya Allah. Masya Allah. Kita buat dekat Syakir tu, kan jalan-jalan Doraisami ni, aku ingat GRU belum keluar daripada kelab malam. Kita buat dekat luar je, belum nak dengar tu. Subhanallah. Ini tarikan, nanti kita buat roadshow Doraisami ke Cangkat, ke lorong-lorong Haji Taib. Kita pergi berdakwah. Ini sebenarnya cara yang lembut tapi menusuk kalbu, membelai dengan kasih sayang. Kalau kita buat cara keras sekarang, mungkin cara itu sesuai dengan orang yang berjiwa, yang jiwa keras, jiwa-jiwa yang apa besi. Tapi ada manusia yang jenis jiwanya sentimental, jiwa lembut, jiwa yang perlu kepada belayan-belayan lagu. Dan sebab itu para ahli sufi pun dulu banyak syair-syair Arab yang melunak, yang lembut, yang boleh menyentuh hati. Jadi ini memang indah, Islam ni cukup indah. Jadi insyaAllah bersedialah anda untuk ke Doraisami. Faham? Tapi jangan masuk ke dalam. Nanti ikut arahan. Sebab kalau lagu arahan kan aku yang ke dalam. Jadi tak apa. Ini kita dah ada momentum dah. InsyaAllah seterusnya kita melihat pula perspektif apa yang sedang dihadapi oleh PPRN. Kerana PPRN adalah Allah cetuskan peristiwa ini daripada pertubuhan PPRN. Sama ada apa pendedahan yang dibuat oleh apa Datuk Nazrin sendiri ataupun daripada agenda apa Yusuf Azmi, pendedahan demi pendedahan. Jadi kita sebelum saya persilakan saya untuk kerana mereka ini pencetus, kita beri dia tiga figure untuk bercakap. Yang pertama kita beri perspektif undang-undang dulu. Kita nak dengar Datuk Isham, orang muda. Ini bekas nak murid dalam Tamrin dulu. Aku lanyak dia, sekarang dah jadi peguam hebat dah sekarang. Jadi mari sini Datuk. Kita nak supaya terangkan apa sebenarnya kita punya apa ketidakadilan yang berlaku bila mana kita cuba membantu umat yang mengadu dengan kita ni. Apa yang sedang berlaku ni? Tolong terangkan sikit supaya kita faham. Kalau kita tak terangkan. Silakan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saya, yang saya belajar waktu saya 16 tahun, saya kena pakai baju polis, ditangkap saya dalam Grand Tamrin. Saya ingatkan dia polis. Program hari itu nak semak, dia panggil sir, hazar, kerahsiaan dalam organisasi. Mula-mula semangat lah kan semua, kita akan simpan rahsia. Sekali polis datang, habis semua juga. Dihormati juga itu Tok Guru pensyarah saya, Dr. Nur Azman Syamsuddin. Daripada awal bersama-sama dengan saya di UIA. Tidak lupa juga Datuk Nazim, Tuan Guru, Tuan Kamrul Zaman, Ustaz Kamrul Zaman, Ustaz-Ustaz yang ada semua. Saya sebenarnya nak cakap sini ni, Rasa rendah diri sungguh. Sebab saya ni tak ada apa-apa sangat lah. Saya sebelum ni adalah lepas-lepas belajar ni, lepas tu Ustaz di peniaga kan, buat bisnes kan, buat bisnes. Apa yang fikir pasal macam orang lain juga, apa yang kita fokus, kau fokus kepada kerja nafsi-nafsinya, fokus pada diri sendiri, fokus kepada kerja. Tapi ada situasi
satu orang tua yang bernama Datuk Nazim ni. Eh, semalam kata tua kan gitu. Dia telah menukar sebuah segi persepsi saya, iaitu persepsi untuk membela wang. Saya cerita tu terang lah, saya tak mau nak cerita hipokrit kata saya bagus, saya tak bagus. Saya tak nak, saya suka lebih suka betul terang. Jadi seorang peguam ni kan, satu masalah dia apa tahu? Kita ni rasa, orang kata orang nak jumpa kita ni mesti atas faktor faktor kewangan. Jadi bukan senang orang nak jumpa peguam, mesti ada kita, kita report our price. Tapi bila saya berkawan dengan Datuk Nazim ni, asal saya tengok ni pengalaman saya, ni pengalaman saya tu. Ada satu orang tu datang nak mengadu dengan dia. Telefon dia dari jauh daripada Kelantan. Selalunya orang datang nak buat aduan, orang tu datang sendirilah. Tapi instan yang berdapat Datuk Nazim ni, orang tu daripada Kelantan tak ada duit nak datang mengadu. Dia pergi transfer duit ke akaun orang tu untuk datang mengadu jumpa dia. Ini saya cerita tu terang ni. Tak pernah sejarah hidup saya orang datang nak jumpa saya, saya transfer duit orang tu untuk datang jumpa dia. Ada ke? Kau dah datang nak menyusahkan aku, aku pula kena bayarkan kau. Inilah orang dia sebenarnya, saya kata. Dah lah tu, tak apa lagi. Orang tu nak balik cakap tak ada duit. Dia buka, dia selok poket dia, dia bagi 200 ringgit orang tu nak balik. Ini manusia jiwa yang besar yang menyebabkan saya jadi malu. Dia jadi malu. Bila dia jadi malu ni kan, mula-mulanya asalnya nak ikut tepi-tepi je. Tapi tak boleh nak tolak. Asal Datuk call je, tinggal benda lain dulu. Sebab malu. Apa yang saya nak sampaikan di sini, kadang-kadang kita ni, saya sebagai orang biasa di luar ni, macam orang lain juga lah kan, yang kita ni tersibuk dengan kita punya kerja masing-masing. Kita perlu jumpa hero-hero tertentu untuk memberi inspirasi kepada kita. Sebab kita tak ada model, kita tak ada model yang kita nak ikut. Kalau Cina, dia tengok cerita Ip Man tu, menyebabkan dia ada satu semangat baru untuk nak mempertahankan bangsa Cina tu. Wing Chun kan? Bruce Lee, orang tengok, orang lepas tengok cerita Bruce Lee tu, dia dari Cina, dia rasa dengan penuh berbangga. Dia rasa semangat dan rasa bangga menjadi seorang Cina. Tetapi kita Melayu ni tak berapa nak nampak. Tengok cerita Cicak Man kan, tengok cerita kat TV, cerita cinta kan, cerita kolesterol kan, macam cerita-cerita macam tu. Jadi kita tak ada sampel yang menyebabkan kita nak pun tak nampak. Tuan-tuan depan-depan saya, Tuan Syekh, Tuan Guru kita, Tuan Kamru Zaman kita, semua ni sampel-sampel yang ada, yang tak dihalatkan. Ustaz Mas Rizi ni daripada awal lagi, memang saya kenal daripada dia ni. Kerja dia ni memang dengan cara kasar. Dia tak pernah tegur cara lembut. Kena pernah rajam saja. Hero-hero macam ni tak dihalatkan, menyebabkan kita tak ada satu sampel model yang boleh membina jiwa kita, memberi inspirasi pada hidup kita. Saya rasa sudah sampai masanya kita perlu highlightkan individu-individu yang begini, supaya kita dapat memberikan satu inspirasi kepada kita untuk menjadi lebih baik. Yalah, sebab saya ni tak berapa baik kan. Saya perlu tengok cerita-cerita saya ni. Kalau takat-takat baca buku ni, tak apa nak jadi. Nak kena tengok dulu. Ada oi. Kalau ada orang macam ni, baru kita boleh buat. Poin yang saya nak highlightkan kat sini, sebenarnya tuan-tuan, di luar sana terlalu banyak penindasan, terlalu banyak pembulian, terlalu banyak penipuan yang mereka ni tak ada tempat nak pergi. Saya cakap tuan-tuan, kadang-kadang ya Allah, sejak-sejak saya involve PIM ni kan, bini saya ni kahwin bini saya muda. Umur bini saya baru 23 tahun. Dia kata kat saya, ya Allah, dia katakan, sibuknya kan, malam tidur malam ni kan, terkejut, teringat kes.
Waktu saya jadi lawyer dulu, waktu sebelum saya ada KPM, saya relax. Itu tak ada apa-apa bukan. Saya tak rasa jiwa. Tetapi bezanya, bila saya join KPM ni, jiwa saya rasa terisi. Rasa fight tu confess. Tambah pula ada saya. Tak tidur tu ada sebanyak sebab lah kan. Usuk pun kau, kita tengah malam kan. Okay. Poin yang saya nak highlightkan tuan-tuan adalah sekarang ni, kalau kita nak mengharapkan khususnya badan-badan yang berkuasa untuk memberi, menyelesaikan masalah kezaliman, saya tak mau, saya tak naklah berburuk sangka kata mereka ni tak buat kerja. Saya rasa mungkin mereka tak cukup tangan. Saya husnuzon kan, husnuzon kan. Walaupun saya pun pening, kadang-kadang saya attend satu meeting pun. Saya nak cerita tu terang cerita saya. Bila kita attend satu meeting tu, masalah mangsa banyak ni. Kita tanya satu agensi A, macam mana nak selesaikan masalah ni? Agensi A kata, oh minta maaf, kami tak ada kuasa. Tanya pula agensi B, macam mana nak selesaikan masalah ni? Saya tak mau sebut nama agensi ni. Oh tak boleh, ni macam ni, kami tak ada kuasa. Pergi pula agensi C, dia pun tak ada kuasa. Saya pun kadang-kadang heran, semua agensi-agensi semua pakat tak ada kuasa. Saya pun ingat, eh maknanya PPRM lebih berkuasa ke daripada agensi kerajaan ni? Inilah masalahnya, dia tolak, timbul, tolak, tolak, tolak ke tepi. Saya rasa semua orang melalui benda ni, betul tak? Yang saya tak faham ni kan, sepatutnya mereka, orang yang berada di kerusi tersebut, dia cuba mencari satu jalan penyelesaian. Fikirlah apa caranya, strategi lautan biru ke, lautan hijau ke, saya tak kisahlah. Yang penting bila ada satu orang yang dizalimi depan mata kita, kita perlu rasa dalam hati kita macam mana, apa yang dia rasa. Kita tak boleh tinggalkan dia. Kita perlu fikir apakah cara yang terbaik, walaupun mungkin kita tak ada kuasa, tetapi kita kena terus membela. Saya bagi tahu kan, satu masalah dalam, saya tak tahulah apa nak jadi dengan Malaysia ni. Saya rasa ada satu budaya yang dipanggil budaya takpelah. So kata, berlaku masalah A, tak apalah, bukan masalah aku, masalah dia. Kalau berlaku masalah C, seorang mengadu, tak apalah. Saya cerita ni pengalaman eh, sebelum saya kenal PPM ni. Ada satu kes, ada orang datang jumpa saya. Dia kata dia pinjam alung. Dia pinjam alung RM3,000. Alung dah kenakan cas bunga sampai ke RM45,000 dalam masa 3 bulan. Dia jumpa saya. Saya pun kata, saya nak buat apa? Saya ni lawyer je kan? Saya kata, mai sini, jom kita pergi balai. Saya pun tolong bawa dia pergi balai. Kita pun buat aduan sama-sama. Saya bantu dia buat aduan. Lepas balik buat aduan, balik ke rumah, kemudian dia kena tekan. Saya bagi tahu kat dia, macam ni lah nak buat macam mana, alung tekan lah. Saya kata, why not kalau kita bagi nombor pegawai pegawai penyiasat IO polis tu kat alung tu. Jadi alung tu call polis tersebut. Bila dia call polis tersebut, polis tu marah. Polis call pengadu tersebut. Dia kata, kenapa bagi telefon saya? Polis tu pun telefon saya. Saya pun telefon saya. Kenapa awak suruh anak gua mau bagi nombor telefon saya? Sekarang dia dah telefon saya banyak kali tau. Dia dah kacau saya. Saya kata, kau ni polis. Patutlah kau lah kacau dia. Saya pun dah tak faham. Saya terkejut. Pegawai penyiasat tu telefon saya, marah saya sebab bagi nombor telefon dia kerana dia tak nak alung tu tak kacau dia, dia takut alung tu kacau dia. Saya pun confused, kau ni polis ke? Jururawat ke? Itulah masalah yang berlaku di Malaysia ni. Saya rasa ini bukan satu rahsia, semua orang dah tahu benda ni. Kadang-kadang saya ni cerita pengalaman saya. Adalah satu perjumpaan bersama dengan agensi-agensi penguasaan tertentu, saya tak mahu nak sebut. Bila dia kita sebut benda ni, dia marah kat kita. Dia kata, apa PPRM nak
Apa PIM nak sibuk-sibuk sangat ni? Kecoh-kecoh sangat ni? Mana ada mangsa buat laporan polis? Terkejut saya. Mangsa tak buat laporan polis? Saya angkat kotak, ni dah 200 report ada hari ni. Saya nak report. Oh, dia kata ada report. Lepas tu baru dia kata kat saya, oh, kita dah terima sebenarnya 200 report. Itu yang saya tak faham, eh, masalah dia. Saya tak tahu dia ambil masalah, mungkin masalah sibuk sangat ke, masalah terlalu, orang kata tak ambil pandang apa enteng ke, dia tak rasa berat benda ni. Konsep yang saya nak bagi tahu kan, ni yang Tok Ki ajar bagi saya, Ustaz Mazizi ajar kat saya. Apabila ada satu orang yang datang dengan masalah, kita tak boleh tinggal. Kita kena terima dia dan fikir apalah kaedah yang boleh buat. Saya sebenarnya mula-mula nak tinggal juga. Tapi asal saya tinggal dia, Tok Ki dia sampai pergi jumpa Tok Ki, Tok Ki call saya balik. Saya ni malu sikit kan Tok Ki. Tapi itu yang perlu ada kepada kita semua. Jiwa yang dipanggil jiwa membela. Kita perlu membela masyarakat kita. Setiap satu benda yang pada kita mungkin kecil, sebenarnya besar bagi dia. Dan kita tak boleh pandang ringan, dan kita perlu ambil berat, kerana dia adalah sahabat sesama Islam dan juga sahabat sesama manusia. Tidak kira bangsa, tidak kira agama, dan tidak kira status politik. Kalau Islam, orang Islam hari ini mempunyai jiwa pembela kepada semua bangsa, kepada semua orang, maka kita akan menjadi satu khalifah yang disegani. Dan apa yang kami harapkan di dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, perkara yang kami tidak mahu PPIM ini menjadi tempat untuk semua orang datang mengadu pada kita. Sepatutnya semua NGO yang ada menjadi tempat saluran untuk menerima aduan, aduan yang melibatkan kemasyarakatan. Sebab kalau kita nak harapkan pihak tersebut, tak berapa nak boleh harap. Jadi kita semua perlu tolong. Kita perlu menjadi aktivis-aktivis NGO bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dan saya yakin tuan-tuan yang ada di depan saya ni lebih hebat daripada saya, yang lebih banyak membantu. Yang perlu kita buat adalah kita perlu ada koordinasi. Kalau ada masalah itu ditanggung oleh satu pakcik, kita sama-sama. Kalau kita tak mampu untuk beri bantuan dari sudut guaman, kalau kita tak mampu nak beri bantuan dari sudut kewangan, kita beri bantuan daripada sokongan. Azhar punya contoh, Tuan Fazli, ada kawan saya lagi, Fazli. Dia ni bekas magistrik syarah. Bila dia tengok usuk ni, dia kata, ini kes ni kan, saya tak boleh tinggal. Sebab ini orang yang tolong orang. Kalau orang yang tak tolong orang, kita semua kena tolong dia. Ini kata-kata yang dilepaskan oleh kawan saya. Hingga pada hari itu tuan-tuan, waktu usuk ditahan, saya terima 20 panggilan call daripada peguam. Peguam-peguam kawan saya semua kata nak volunteer, nak tolong usuk. Sebenarnya saya rasa kan, jiwa orang Melayu Islam ni ada. Jiwa nak tolong, jiwa nak membela ada. Tetapi mungkin kita kena cetuskan balik. Kita perlu ikon-ikon yang menarik untuk membongkar balik jiwa kita, supaya semua orang bersifat pembela, cuba untuk menjaga kepentingan orang lain. Dan saya rasa tuan-tuan yang ada di depan kita semua ni adalah orang yang kita cakap tadi, orang yang bakal membela. Dan kita harap kita menjadi satu orang Islam, satu orang Melayu yang menjadi satu sampel model yang baik kepada semua orang. Dan kita akan disegani sebagai kaum ataupun masyarakat Islam yang membantu sesama manusia. Itu saya punya pandangan lah. Saya minta maaf tu, sampai ke pejabat tu? Okay. Itu dia peguam muda kita. InsyaAllah nanti satu hari nanti dia akan jadi orang hebat lagi, insyaAllah. Tahanlah sikit daripada peguam lama yang masuk orang. Okay. Kita perlu yang baru-baru, yang bertenaga untuk membaharui pergerakan kita, insyaAllah. Dan jangan bertekak kat parlimen nak pergi sokong Cina buat pesta Arab. Kejadah punya peguam.
memalukan pening betul lah. Kan? Tak ada isu nak perjuangkan. Isu nak bela orang Cina, nak minum agak pula. Memalukan pening. Nah, ini peguam. Ini esok tengok dia akan bangkit. Sebab sepak terajang aku dengan Toki ni akan mengisi ilmu kat dia, insyaAllah. Hebat. Hebat ni esok. InsyaAllah. Baik, seterusnya ni kita nanti-nantikan adinda kita ni, adinda Yusof Hazmi yang sekarang ni saya viral baru ni dekat dengan Maiz. Semua yang perempuan-perempuan pun nak beritahu, dia kata saya idola saya. Kian salam pada Yusof Hazmi, itu idola saya. Eh, kau pakai ilmu apa sekarang ni? Habis semua perempuan-perempuan minatkan kau lah. Tu yang Toki susah hati tu. Macam mana dia dah jadi? Aku didik anak murid boleh lawan bos. Tak apa, ini gurau saja. Tapi masalahnya bukan. Dia sebenarnya tuah ayam di kaki tuah orang, kita tak tahu, betul tak? Ha, ini rezeki dia. Tiga kali masuk lokap, tahniah. Kan? Ha, tapi hati-hati. Sebab kanda sentiasa jaga. Bila kau ke dalam, aku yang susah, tahu tak? Ha, jadi kita nak jaga supaya beliau nanti akan menjadi orang yang hebat, insyaAllah. Saya dah nampak dah potensi-potensi ni. Ni seorang yang potensi ni. Eh? Haa, insyaAllah. Kalau dia berani lah nak menambah. Tak berani lagi part tu. Cukup? Eh? Bukan tak berani. Allah Akbar. Tak apa. Belajar Quran. Pakai hati 3 juz Quran dulu. Baru tambah isteri. Haa, boleh. Okey, kita akan dengar sedikit bagaimana kronologi 3 kali ditahan oleh polis. Ha, saya pun heran, laju benar dia tahan. Isu langgar sikit loyat ke dalam kawan tu. Ha, dia baru statement pasal judi sikit, dia 5 datang cari ke pejabat. Tu rasa yang benar, tapi tahan berapa jam je, lepas tu lepas balik. Tak tahu nak charge apa. Lepas daripada tu baru ni menyerah diri pun kena lagi 10,000. Tak pasal-pasal. Jadi saya fikirkan PPIN ini bukanlah banyak duit, tuan-tuan. Jadi apa kata kalau lah sebagai tanda kita ni nak bersatu ni, ulur-ulur lah sikit. Meja tu boleh kosong kan, meja tu kan, besar juga meja tu kan. Ha, kalau selongok situ, tengok sini, okey juga untuk malam ni. Sekurang-kurangnya kita merengankan. Eh, 10,000 tu okey, susah juga nak menjamin tu lagi, ya. Kesian apa PPIN. Saya pun tengok terkia-kia juga nak cari apa, nak cari PPIN, nak cari apa, nak urus dia. Jadi Yusof ni dia malu. Dia kata tu sama minta duit dengan orang. Dia punya like sekarang, penyokong dia 20 juta. Dia tunjuk, tengok kanda 20 juta saya punya penyokong. Kalau seorang dia aku kata, so seorang bagi RM1 je 20 juta pun dapat. Kalau aku lah baru boleh berjuang 20 juta kan. Ha, jadi tak adalah Datuk Kabi duk beli polis je. Engkau kau fight lah sikit. Okey. Dengan seikhlas hatinya, ya. Tolong kita solidariti, ya. Saya bukannya duit tu nak siapa, kita nak support sikit lah. Sebab lepas pada ni, lepas ni tersapu pula kena cekuk. Nah, kita bukan doa lah. Tentang jamin pula kena cekuk. Tentang kamu bersama pula kena cekuk. Jadi kita get ready lah. Maknanya sebelum kena cekuk, kita dah tahu dah tim yang akan bela dia, betul tak? Ha, kita dah ada peguam, kita dah ada duit, kita dah apa, kita tak bimbang ke dalam tu. Makna ke dalam tu dah backup, dah clear. Kalau di Palestin seorang pejuang yang menjadi syuhada tu, maknanya kalau dia mati syahid pun keluarga dia dah ada pembelaan, betul tak? Ni apa kata Nur Azman, kita punya Mawi Mubarak, betul tak? Di Palestin macam mana pejuang Hamas. Maknanya pejuang tu tidak akan kesorangan lagi. Keluarga dia dah ada yang bela dia. Ha, jadi kamu nak jadi syuhada belaka esok kalau kau mati syahid, siapa nak bela mak isteri anak-anak kalau kedekut masih. Jadi kita buangkan penyakit kedekut. Lagu tadi pun sementara pun dah dinyanyikan begitu merdu sekali. Duit sementara, keluarkan yang sementara, isi atas aja. Ya, boleh. Okey, silakan. Jalan. Kita bukanlah nak cari duit, tapi duit itu sebagai alat untuk kita buat kerja, betul? Okey, silakan sambil-sambil, ya. Baik, seterusnya saya persilakan untuk adinda Yusof Hazmi menceritakan bagaimana 3 kali beliau masuk ke dalam. Apakah kesalahan beliau yang berat sangat, minat sangat polis nak masukkan dia ke dalam ni. Jadi sama-sama kita dengar daripada saudara Yusof Hazmi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina maulana Muhammad. Rabbi shalli sayyidi wa yassirli amri wa liqudatta min lisani yafqahu bi amma ba'd. Sedap, ya Ustaz, pantai saya dari situ, siap. Pertama saya nak ucapkan apa ni, tanya kepada pengurusi majlis Ustaz Mazizi selaku pengurusi Jibah, Tuan Haji Sheikh Karim, kepada Perkasa, kepada Datuk, kepada MHO dan juga sahabat ataupun macam abang saya lah, Ustaz Muhammad Khalil sudi datang dari Terengganu. Allahu Akbar, terkejut saya tadi. Dan juga sahabat yang lain daripada Kongres Rakyat, Tuan Haji Aminuddin, orang yang dulu mula-mula saya datang, antara yang mendidik saya juga kecil-kecil. Cuma itulah yang paling saya cintai, kasihi, saya love-love lah, Hitman yang berbahagia, Datuk Nazim Johan, Ayanda saya Toki. Hitman sekarang tak bawa satu pistol, dua. Bos, tunjuk sikit. Yes. Saya itulah rasa hari ini alhamdulillah. Sebenarnya program ni bukan program Maharaja Lawak Mega, Ustaz. Tapi Ustaz dah buat macam program Maharaja Lawak Mega. Saya takut semua balik semua ingat muka Ustaz. Lah, dalam kita bersantai, kita bergurau, iyalah, kita kena faham eh. Kalau tengok Maharaja Lawak Mega, kita tengok Astro lah. Tapi Ustaz, kalau dia tak ada, tidaklah ada orang yang boleh menghibur kan. Jadi kurang-kurang pun hari ini ada sedikit hiburan. Dalam Islam pun tak salah kalau nak berhibur kan. Oh, terlupa saya, sahabat saya, abang saya juga, Datuk Isyam. Saya memang teruja dengan Datuk Isyam eh. Pasal waktu first time saya ajak dia pergi apa, raid dekat luar, dia kata boleh. First time lah lawyer kat Malaysia turun padang. Biasa berlawan kat mahkamah kan, tapi dia turun padang. Maksudnya kalau diorang cerita nak undang, saya dah ada backup lah. Jadi harap-harap ramai lagi lawyer yang macam peguam seperti Datuk Isyam. Tapi apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, saya harap jangan ada yang salah faham. Tujuan hari ini perjumpaan solat hajat yang ingin dilakukan adalah lebih-lebih lagi fokus utama kita adalah untuk memerangi judi pusat hiburan yang ada di Malaysia lah, khusus kepada negara kita dan kepada rakyat Malaysia lah. Dan hari ini saya nak bagi faham juga kita perlunya bersatu, sebab hari ini macam saya kata, mengundi 5 tahun sekali, tapi hidup pemasyarakat hari-hari. Takkan pasal baju kita bergaduh hari-hari. 5 tahun sekali ya, kita pun tak tahu orang terpilih apa. Jadi harap-harap buang pahaman politik kita untuk yang lebih baik. Itu rahsia tuan-tuan. Tuan-tuan simpanlah apa yang tuan-tuan fikir yang terbaik, maka tuan-tuan pilih. Dah Ustaz? Khonimah Ustaz ni. Jadi apa ni, macam saya katakan tadi, apa yang tuan-tuan lihat benda itu baik, maka tuan-tuan pilih. Itu rahsia kita masing-masing. Tapi apa yang kita kena lihat hari ini, saya bukanlah satu pencetus. Tapi apa yang saya cuba lakukan hari ini, satu benda yang saya rasa saya dididik oleh ayahanda saya, Datuk Nazim, yang setiap kesusahan orang lain adalah kesusahan kita, yang kita kena menitik beratkan. Dan pentingnya hari ini dalam diri kita kena ada Allah dan Rasul. Jadi itu pegangan saya. Jadi kalau orang tanya apa rahsia, saya bukannya orang berduit, saya bukannya orang ada harta benda yang baik, harta benda yang banyak, bukanlah kaya, tapi mampu untuk kehidupan. Dan kalau katakan saya mati pun, belum tentu isteri dan anak saya meninggalkan harta pun. Tetapi perkara yang saya selalu percaya, saya harus percaya dan saya yakin bahawa kehidupan hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kalau hari ini sekadar kita hidup hanyalah untuk kita dilahirkan,
Lepas tu kita membesar, lepas tu akhirnya kita pergi sekolah, masuk universiti, bekerja, berkahwin, dan akhirnya kita ada anak. Kita sama macam tak ada apa, orang biasa. Jadi hari ini tuan-tuan kena faham, saya nanti cerita tentang berkenaan dengan polis tadi ya, berkenaan dengan tiga kali saya ditangkap. Bukan semuanya salah polis, ada segelintir dan sebagainya. Jadi kena faham, polis juga ada, adalah manusia. Jadi kita kena faham, kan habis ada polis yang baik pun dia dikatakan jahat. Tapi mungkin segelintir dan sebagainya. Tapi apa yang kita kena tahu, hari ini di Malaysia kita tengok, hari ini kita banyak memperjuangkan parti, tapi kita terlupa dan fokus utama kita adalah masalah rakyat kita, pengguna. Seperti saya bawa tajuk pengguna lah, pengguna di Malaysia. Hari ini tuan-tuan tengok kan, siapa yang nak dipertanggungjawabkan tentang hari ini kilang arak yang ada di Malaysia? Sedangkan kita boleh melihat tapi kita tidak mencegah. Kita boleh melihat, kita nampak benda itu berlaku depan mata kita tapi kita pura-pura tidak melihat. Dan kita boleh bercakap dan kita boleh mencegah, kita boleh menggunakan lisan dan sebagainya, tapi kita tak buat. Tapi ini perkara yang sangat serius. Kalau kita tengok hari ini tentang pusat hiburan, pusat judi, saya tak faham apa keperluan kita perlu adanya judi dan pusat hiburan di Malaysia ni. Kalau nak kata untuk pelancongan, saya tahu dalam akta perlembagaan undang-undang ada tempat-tempat yang dibenarkan untuk ada pusat-pusat hiburan. Tapi hari ini berkata-kata di mana-mana, dah sampai belakang rumah tuan-tuan pun ada, 200 meter daripada rumah kita pun ada pusat hiburan. Di Sepang ada Sepang Sungai Pelek. Siapa tahu Sepang? Ada 129 ke 127 pusat perjudian. Sedangkan dalam kampung, dalam kampung kita punya orang yang pergi sendiri pergi buat risikan. Sampai kan kita jumpa dekat satu kawasan di dalam kampung tu, situlah tempat berjudi dan lepas tu tempat maksiat, di situlah sekali-kalinya di situ, di dalam kampung. Kelapa sawit. Jadi ini betul lah ada yang mengatakan dadah kalau tak ada permintaan tak ada, arak kalau tak ada orang minum arak pun tak ada. Pusat hiburan hari ini kalau kita pegang pada hati kita jangan pergi, maka benda tu tak ada. Tapi semua kita beralasan. Dan saya dapat baru ayanda saya beritahu petang tadi, ada seorang ustaz beritahu, tapi kita tak boleh sebut nama, dia seorang bekas pegawai kerajaan. Dia beritahu dia nak hapuskan pusat pelacuran. Ada satu atau dua individu yang di dalam mengatakan tak boleh pusat pelacuran dihapuskan. Sebab apa? Sebab takut-takut kes rogol makin bertambah. Ini perkara pelik lah. Kita selalu berandai-andai. Dia kata tak boleh, kalau tak ada dadah, kang ada orang yang bekerja macam ni tak boleh. Oh, dia kata tak boleh pusat hiburan, kalau tak ada pusat hiburan pelancong tak datang ke Malaysia. Hari ini saya nak tanya, ada berapa banyak negara-negara Islam di luar sana? Elok je, hidupnya makmur juga, tak ada pusat hiburan juga. Memang orang kata di Saudi, contohnya di Saudi, orang kata memang Saudi dia dah tempat pelancongan untuk orang buat umrah, haji dan sebagainya, mestilah tak ada pusat hiburan dan sebagainya. Kalau di Malaysia, apa benda yang boleh dijadikan sebagai aset? Kalau saya tengok masjid wilayah ni pun dah macam hampir-hampir cantiknya, macam saya first time masuk sini. Tak pernah masuk lah, biasa saya pergi masjid kecil-kecil lah, saya orang kampung, orang susah. Macam Masjid Nabawi tu. Betul tak? Macam Masjid Nabawi, dia punya cantiknya masjid wilayah ni. Maksudnya kita ada segala-galanya, tapi kita yang tidak hidupkan. Kita tidak hidupkan, kita tidak berjemaah lagi. Kalau kita tengok, kita kurang solat berjemaah, kita tidak membawa balik Islam itu ada. Jadi kalau kita tengok hari ini macam mana dengan masalah pusat hiburan yang semakin bertambah, anak luar nikah dan yang semakin banyak. Hari ini tuan-tuan nak biar, semalam Ustaz Mazizi bertekak kan saya. Pasal Ustaz Mazizi ni dia memang bahagian hentam saya je. Tapi saya tunggu dulu, saya smash tang hujung. Dia bagilah 40 pukul. Sebab kau kira ajar saya, so kau ambil tang hujung kau palun sampai dia terduduk. Nampak tu duduk. Bon, saya menang kan bon?
tak digurau. Ustaz Mazizi, abang saya tak ada masalah. Maksudnya semalam saya bincang Ustaz Mazizi, apa lagi kita buat bising? Kenapa lagi kita nak buat bising? Ada pesta Arab, kita berarab. Apa? Ada pesta Arab, kita buat demonstrasi, kita buang duit, kita buang segala-galanya, kita buang IEO, kita bercakap. Sedangkan benda itu sudah ada tanggungjawab masing-masing perlu lakukan. Betul? Pesta Arab. Dan tentu pesta Arab benda yang tidak baik. Cukuplah sekadar kita membuat satu panggilan yang kita beritahu. Contohnya, kita call KP. Kalau masih meneruskan lagi, maksudnya bukan salah. Dan bila kita call, itu sudah menjadi tanggungjawab dia untuk buat jalankan tugas dia. Tanggungjawab dia. Tapi kalau diteruskan lagi, apa perlu kita buat? Nak bising lagi? Sampai bila tuan-tuan nak bising? Saya bukan nak mengajar tuan-tuan untuk melanggar undang-undang. Sampai bila tuan-tuan nak bising? Saya kata dengan Ustaz Mahathir, kita pergi kat jalan Nur Hashami, kita takbir. Tengah minum arak keras. Takbir. Tapi kita jangan masuk pusat hiburan. Kita jangan masuk dalam. Saya takut Ustaz Mahathir buka lebar. Itu saya jaga. Jadi Ustaz Mahathir, hari itu tuan-tuan kena jaga. Takut terlepas. Saya kata dengan Ustaz Mahathir, kita buat macam itu. Jadi kata, bolehkah Dina? Boleh. Sampai bila kita nak biarkan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan nak biarkan hari ini anak-anak muda duduk minum arak kat dalam pusat hiburan? Saya first time pergi dengan Toki, pergi kementerian wilayah, dengan kementerian wilayah, oh, muntah dekat dalam kelab malam tu. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh duduk kat dalam tu. Saya pun tak faham macam mana dia boleh duduk kat dalam tu. Punyalah busuk Ustaz. Betul Ustaz? Ustaz tinggal lebay waktu tu. Dia pergi tak? Sebab Ustaz kata tak elok songkok buat masuk dalam kelab malam. Betul lah Ustaz kan? Betul kan Ustaz lah? Saya kata Ustaz jaga mata. Saya jaga. Saya cakap jaga mata. Saya tadi Ustaz cakap dengan saya, bukan saya tak berani. Tapi kita tahu, kita sedari, kita bukan macam makam Ustaz Mazrizi, makam-makam Habib Rizik. Quran pun tak cukup. Belum tentu nak boleh bawa masuk isteri dengan anak-anak ke syurga. Jadi kita tak maulah kahwin lebih daripada satu. Cukuplah isteri yang kita yang cantik yang seorang tu. Kalau ada rezeki, bukan kita tahu. Kita tak lawan hukum Allah. Kahwin lebih daripada satu boleh. Tapi kalau bawa dia pergi dengan keluar pun, macam Ustaz okey. Pasal dia pun mengajar saya mengaji. Jadi boleh lah guru kita. Jadi di sini kita kena buat satu benda perubahan. Maksudnya hari ini kita bising, tapi kita buat. Sampai bila kita nak bising? Kita takbir, takbir, takbir. Kita tak buat kerja. Allah Ta'ala kata tak. Saya tak tahu macam mana cara pemikiran kita. Tetapi betul tak saya kata, bila kita mulakan kerja, adakah kita mulakan kerja dulu atau kita bertawakal dulu? Ha? Kerja dulu? Eh tak boleh. Tawakal dulu. Bila kita tawakal, kita kerja dan kita tawakal balik. Kalau kita contoh kita nak meniaga, kita nak meniaga air, takkan kita kerja dulu baru kita tawakal? Tawakal dulu, meniaga dulu, baru usaha. Betul? Bila tawakal, usaha. Bila usaha, tawakal balik. Berapa rezeki dapat? Syukur Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita bising tapi kita tak ada usaha. Kita tidak berusaha. Pusat hiburan, kata Ustaz Mazizi tadi kata, pasal Ustaz Mazizi dia lebih pergi meeting dengan Obah NGO tu pasal dia lead. Tutup 300 lebih, tambah lagi buat apa-apa? Eh kan dia tutup 600, tambah lagi 3,000, 3,000 lebih. Tutup 600, pusat judi tambah 3,000 lebih. Dia kali lagi dengan 5. Punya dahsyatnya dia orang. Maksudnya mereka ini dikawal. Saya tak tahu menahu tentang 9 dragon dan sebagainya. Tak kisahlah naga macam mana. Yang saya tahu, naga tak ada. Kalau harimau dekat zoo. Kalau ada harimau kat luar, mari. Dan dia boleh pegang harimau. Tapi kita tak nak sentuh soal dragon dan sebagainya. Tak mau sentuh. Itu kita, saya pun tak kenal siapanya 9 dragon tu. Nanti kita minta lah yang dia kita kan. Jelaskan dan sebagainya. Tapi apa yang paling penting sekarang ni, boleh tak kita punya fokus utama kita, kita tentang benda yang ada depan mata kita. Contoh, pusat hiburan. Saya contohnya pusat perjudian. Salah siapa? Siapa yang perlu bertanggungjawab? Kastam, PBT, polis. Ini kita fokus. Dan saya tidak mengatakan semua mereka ini tidak baik. Saya ada kawan polis saya baik di dalam. Betul, nak buat baik banyak. Malah ada seorang sahabat saya kastam, sampai rumahnya dibakar, eh bos. Dibakar disebabkan dia cuba melawan. Dibakar tau, seorang pegawai kastam.
Maksudnya hari ini mereka ini akan ada strength strong, ada kekuatan bila kita ada. Sebab tu kita jangan kita buat bising saja, tapi kita tidak bersama. Hari ini lupakan tentang perbezaan politik. Tuan-tuan ada rasa tuan-tuan tiba waktu tuan-tuan undi lah. Yang paling penting sekarang ni fokus utama apa kita nak buat untuk masyarakat dan negara. Sampai hari ni orang dah pandang Malaysia dah tak ada apa. Betul. Saya biasa adalah orang bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, kawan-kawan belanja setiap tahun pergi umrah. Dulu sebutnya Malaysia ni yang suka duit kita. Sekarang dah tak suka. Diorang dah tak pandang dengan akhlaknya dan sebagainya. Macam-macam. Di Malaysia ada pesta Arab. Di Sepang pun diluluskan. Di Sepang ada pesta Arab berapa tahun yang lepas pun diluluskan. Adakah hari ini betul lah hidup dengan perpaduan bangsa dan sebagainya? Tetapi tuan-tuan pergilah tengok dekat jalan Dorasami tu, dekat apa lagi satu yang kata Cangkat semalam. Cangkat tu, saya rasa di Cangkat tu 70% adalah orang Islam, orang Melayu. Di Dorasami 100%. Saya pergi, sebab tu saya berani cakap 100%. Dia macam mana? Eh, tanggungjawab kita untuk mencegah. Ada orang kat luar ni, saya nak beritahu, isu ni jangan main politik. Ini bukan politik ni isu, ini cerita serius. Ada yang kata, siapa yang suruh pergi pusat hiburan? Macam mana tuan-tuan? Kalau orang ni imannya kurang contoh, saya minta maaf eh? Macam saya, iman ni kurang. Tapi insyaAllah saya tak pergi tuan-tuan. Kalau saya pergi viral. Contoh saya, iman kurang. Tiba-tiba belakang rumah dengar gedung-gedung jalan, balik kerja, pergi kerja, pergi manalah, hantar anak sekolah, balik sekolah, semua laluan dia mesti ada pusat hiburan, pusat urut, rumah urut, segala macam mana. Kita sudah dibanjiri dengan maksiat di mana-mana. Nampak? Saya punya Habib ni. Apa Ustaz? Saya risau kalau ayanda saya tengok, sebab tu saya pandang sini. Saya tak pernah berhujah depan ayanda saya. Saya depan siapa, insyaAllah. Pasal tu yang didik kan, kita jangan mendahka. Sebab tu kejap kena salam balik, kena ambil balik. Sebab tu hari ni tak lebih-lebih eh. Faham-faham, saya tak lebih-lebih pasal apa, bos yang dia ada tepi. Cuma saya nak bagi tahu hari ni, kita kena fokus pada benda yang kita tengok jelas tentang hiburan, pusat perjudian dan sebagainya. Benda yang sudah ada di dalam akta perbagaian undang-undang negara kita, itu kita fokus. Tak payah kita nak cari ini, ini, itu, ini. Pasal ini dulu, fokus. Ini yang kita tackle. Isu kosara hidup, isu tentang apa ni, hari ini kalau kita tengok. Cuba tuan-tuan tengok kan, ada juga orang yang bekerja di Jabatan Kerajaan beritahu dengan saya, dia nak tutup pusat judi pun dia takut. Dia ada seorang driver, seorang ketua polis lah. Tapi saya tak boleh. Mereka ini telah dikawal dengan gangsterisme ni. Jadi sebab tu, ada benda juga Ustaz, kita nak kenakan dia, kita nak kena suarakan juga, kita kena minta supaya, contohnya, saya ambil satu contoh. Ketua Polis Negeri, sepatutnya dia kena ada kawalan 2 berita lagi dengan adanya M16 supaya dia boleh tutup pusat judi di seluruh, di setiap negeri. Oh, betul! Kawalan ni ketat. Tuan-tuan, Toki Judi pun pakai 2-3 biji kereta. Ada 12 bodyguard. Betul. Yang 3 tahun lepas yang keretanya, ingat tak ada kes berlaku 2 ke 3 tahun lepas yang keretanya saya takkan buka, insyaAllah. Melainkan saya dah biasa manusia ni, dia bila dah terlalu marah, subha datang dia nak marah lah sikit. Ustaz Mazizi ajar saya itu. Tapi saya lagi sabar saya Ustaz. Nampak tak jadi? Nampak? Mana? Mazat? Sebab saya juga ada anak. Anak-anak saya pun akan berkahwin. Anak saya juga nak hidup bermakmuran, nak hidup dengan orang ramai. Kalau negara ni dibanjiri, dipenuhi dengan maksiat, dengan perjudian, mana lagi kita nak pergi? Tuan-tuan, PWTC kat ofis kami ni, kami duduk ofis kami di Villa Putri Pondok. PWTC, perjalanan nak pergi ke Cokit berapa lama?
lebih kurang 5 minit ke? 5 ke, kalau tak jam 5 minit, kalau jam 10-15 minit kita cokit. Belakang tu pusat pelacuran, pusat pejudian, padahal Putra World Trade Center. Tak malu ke kita kalau ada negara luar datang ke negara kita? Orang datang ke negara kita di tempat yang orang nampak gah, tiba-tiba banyak pusat pelacuran, tiba-tiba banyak pusat pejudian. Sebab tu saya nak beritahu, kita semua ni kena ambil peranan. Ketua-ketua kampung, ketua-ketua daerah, pakat-pakat ramai-ramai, bila ada pusat judi, kita duduk depan, kita kata kita tak nak judi. Jangan ceroboh, faham tak? Duduk depan tu, saya tak nak judi, saya tak nak judi. Bila dia datang polis, saya tak nak sebagainya, kita kata kita tak nak judi, kenapa masih buka judi? Itu cara dia. Kita buat kaedah yang turun badan. Tapi jangan kita pergi pecahkan kedai orang, jangan kita pergi masuk, kita suka-suka nak tunjuk macam kita pula pihak berwajib, tak boleh. Jadi itu cara yang saya rasa lebih berkesan. Kita bertunjuk, ini pusat hiburan. Kenapa ada pusat hiburan? Siapa yang patut bertanggungjawab? Siapa yang patut ambil tindakan? Dia yang kena ambil tindakan. Itu kita juga merengankan sebenarnya kerja pihak berwajib. Bila sudah ada di Malaysia ni, nak kena pencetus juga, nak kena meletup juga, nak kena macam tu. Kalau tak meletup, dia tak akan jadi ustaz. Meletup baru dia jadi. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Orang kata, orang mungkin ingat saya ni dengan tim saya, Datuk Nazim, bos yang dia saya ni, memang suka nak buat live video. Bukan, kami ni sebab tak buat live video dulu selalu kena tangkap. Sebenarnya yang tuan-tuan dengar 3 kali tengah tangkap, yang tak tahu berapa banyak bos, kita berkali-kali ya. Datuk Nazim patah jari berlawan dengan 20 goris dah menang, menahan jari ujung dia patah. Itu orang tak tahu, faham tak? Jadi kita kata, saya bincang dengan Ayah Lisa macam mana? Sebenarnya live video ni baru belajar, Tuan Ustaz, baru belajar. Ada seorang kita punya ni, ni lah dinda saya ni, dia dengan seorang lagi, siapa tu, Hakim. Tiba-tiba dia kata, bang, kita buat live lah bang, biasa kita bawa rekod. Tu yang pasal, pernah berlaku dulu kita pergi ke tempat goresan menang, bila Ayah Lisa saya dah kena patah tangan tu, saya pergi repeat lah, bukan pukul, repeat balik, saya pergi deal dengan pihak boleh dah menang sebagainya. Kita rakam Ustaz, rakam. Tiba-tiba Ustaz, kita balik, dia pecahkan sendiri tempat tu. Dia buat laporan polis, dia kata kita menceroboh dan kita pecahkan semua benda tu. Oh, dah satu kisah lah. Sebab tu sekarang ni kita, memang pentingnya kita buat apa benda, kita kena rekod. Kadang-kadang saya memang bawa ada satu, tu yang kecil tu saya tekan je. Saya tekan, saya cakap. Sebab apa? Kalau saya silap, dekat sini ada. Jadi dia tak boleh, tak boleh kena. Dalam isu saya ni, yang saya didakwa ni, yang kes yang terbaru ni, saya didakwa di, sebenarnya saya cakap terus terang, saya tak nak sebut dalam polis ni, tapi polis ni baik. Dia beritahu saya, kes ni tak boleh dibuat pun. Dia sendiri cakap saya personally, dia call saya hari Isnin, kes ni tak boleh buat kan. Dia panggil bang, tak boleh buat bang. Habis kenapa awak kena buat dia? Dia kata pasal saya dapat arahan. Arahan daripada polis? Bukan. Tuan-tuan fikir, bukan arahan daripada polis tau. Bukan arahan daripada polis. Saya tanya atasan polis, bukan. Jadi saya kata pihak pemimpin yang berkenaan, bukan saya maksudkan pemimpin yang paling tinggi. Jadi saya kata, habis kenapa you nak tangkap juga? Sedangkan tuan-tuan kena faham, dalam isu AGR, tuan-tuan kena faham satu perkara, pemilik tempat itu ada 10 penama. 10 penama tu sendiri tak tahu yang syarikat AGR menyewa tempat dia. Yang menyewa tempat dia adalah syarikat Wong. Syarikat Wong ni, dia pergi sewakan kepada AGR ni tanpa pengetahuan tuan tanah. Boleh tak? Tak boleh. Dekat tenancy agreement nama syarikat Wong. Syarikat Wong, dia sewakan rumah kita pada orang lain, boleh? Tak boleh. Sekarang ni laporan yang dibuat atas syarikat apa ni, AGR. Saya pula kena tangkap. Saya kena tangkap. Kalau saya tak datang ke hari itu, dia akan tangkap saya, dia akan simpan saya dalam lokap, dan dia akan remand saya besok. Ini seorang pegawai polis ni yang baik dengan saya, dia beritahu.
Saya bukan tak nak tidur lokak, dia dah bagi tahu siap-siap foto. Dia bagi tahu. Tuan betul tuan, IPG Kajang lagi teruk, dia kata. Dan wangi tu dah okey dah. Dan wangi yang saya masuk tu bagi saya foto, rupanya IPG Kajang lagi foto. Saya dengar macam tu, tak apalah besok saya datang. Tak ada tuan. Saya ni pasal sudah terdidik dengan sahabat-sahabat, ustaz-ustaz ayah saya ni bersih. Tak bolehlah tidur macam tu. Saya tak minta aircon. Cukup lah sekadar ada lapik kan, seluar panjang. Lepas tu saya ni pemalu. Saya tak pandai pakai seluar pendek-pendek macam tu. Ini sebab ialah saya tengok orang kencing main menolong kan, macam tu kan. Cuba bayangkan, bolehlah dia tidur macam tu? Tu saya kata di Malaysia ni sepatutnya penjara ni seperti Masjid Nabawi. Barulah orang yang masuk, keluarnya jadi orang. Ini masuk jadi perompak, keluar jadi penyamun. Jadi masuk perompak, pasal kerompak, keluar jadi pembunuh. Sebab kita bermain dengan environment yang begitu. Ini yang terjadi kat Malaysia. Kita masuk ke tempat kotor. Kita ni dah, contoh saya ni kotor, jahat, nakal. Tiba-tiba ustaz masuk kat tempat orang yang lagi, tempat yang lagi kotor. Rasa-rasa saya jadi macam mana? Elok nak jadi baik, ayah ni kena tumbuk, kena tumbuk dengan satu-satu sel. Esok jadi penumbuk jugalah. Daripada tak pandai menumbuk, pandai menumbuk. Akhirnya pandai membunuh. Ini yang perkara yang kita kena betul. Bagi Malaysia ni, negara Islam, saya tak kisah berapa kali kena tangkap pun kan? Tapi yang paling penting, yang paling penting, benda itu perlu kita lihat dan kaji semula. Sebab hari ini disebabkan kita dalam tiga kali kita ditangkap ni, pertama berkenaan dengan kes kota raya, kedua pasal komen judi, yang ketiga pasal kita apa, pasal kes AJR ni lah. Sebenarnya saya rasa amat memalukan negara kita. Sebab kes saya ni sampai Indonesia tau, sampai Habib Rizik pun ambil. Tak malu ke tuan? Malulah. Adakah benda ini perlu terjadi? Benda ini tak seharusnya terjadi. Jadi kita harap-harap insyaAllah dengan penyatuan yang ada hari ini, saya harap-harap kita ni bukan semangat berkobar-kobar lah ya. Kita semangat yang nak menyatu padukan umat. Kita nak buat yang terbaik. Sebenarnya saya hari ini sebab sedih, sebab saya rasa kita ni luar biasa. Hebat kita. Inilah Islam. Kita kena ada sifat merendah diri dan sebagainya. Cuma ada tiba-tiba masa tu tune tu naik tu, mungkin ada sebab-sebab yang mungkin tidak mampu dikawal. Dan sebab itu saya selalu dekati ulama-ulama. Saya selalu rujuk dengan ulama-ulama. Kalau saya terlepas, saya akan tanya ayahanda saya. Sebab itulah perkara ya. Cuma saya tak nak bercakap panjang sangat, nak bagi pada ayahanda saya. Cuma perkara yang terakhirlah saya dekat dengan tuan-tuan. Saya demi Allah tuan-tuan, saya ni orang biasa. Saya rasa semua orang dah kenal saya. Saya datang daripada keluarga yang tak ada apa, tapi tak tahu macam mana saya boleh duduk dalam pentas yang sebegini. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau mungkin kalau hari ini apa ni, apa yang saya cuba lakukan, bukan saya lah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, bukan saya. Saya tak ada apa-apa. Yang saya buat ni adalah untuk kita dan harap-harap kita bersama. Kalau tuan-tuan, saya sikit je. Ialah sekiranya perjuangan ini, apa yang saya dan sahabat-sahabat yang ada di barisan depan, khususnya ayahanda saya Datuk Nazim, sekiranya kami berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu sama ada hari ini apa yang diperjuangkan ini diredai oleh Allah atau tidak. Kadang-kadang saya jadi takut, kata-kata kita ni jadi takut. Kadang-kadang kata-kata kita ni, adakah kita memfitnah orang? Kadang-kadang kita takut kita kata-kata kita ni mengkritik orang, mencaci dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan, orang-orang alim yang ada di depan saya ni, tolonglah. Kalau satu hari nanti tuan-tuan berada dekat dalam syurga kan? Tuan-tuan ada dalam syurga nanti. Kalau tuan-tuan tak nampak saya, mana tahu saya dekat dalam neraka. Sebab mana tahu sebab hujah saya, perjuangan saya mungkin tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu sebab saya buat ni, mungkin saya ada dekat dalam diri saya adalah untuk menunjuk-nunjuk. Masih tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan beritahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya pernah bersama dengan tuan-tuan, dan sebenarnya saya pun nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan beritahu dengan Allah Taala, kalau tuan-tuan ada di dalam syurga, minta dengan Allah Taala supaya ambil saya daripada neraka untuk masukkan sekali sama-sama dengan tuan-tuan. InsyaAllah saya minta maaf. Saya mohon maaf, saya dengan merendah diri, saya mohon ampun dan maaf.
sekiranya saya ada khilaf, Tuan Haji Syekh Karim, Datuk, ayahanda saya, Ustaz Muhammad Khalil, sahabat-sahabat yang lain, Ustaz Mazizi, saya bergurau senda tadi sebentar. Yang saya nak buat adalah untuk Allah. Dan perkara yang menakutkan saya sebelum saya tidur adalah kalau saya mati, saya tak buat yang terbaik. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada silap, khilaf di dalam diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi adilah kita telah pun menjelaskan ya, sikit sebanyak perjalanan 3 kali tangkapan kepada beliau dan sikit sebanyak maklumat daripada pihak polis. Sebenarnya untuk maklumat juga, banyak kita ni ambil pihak-pihak polis ke hakim ke apa ke, kadang-kadang tunggu lah dia dah bersara baru kita rapat. Kadang-kadang baru dah dah bersara baru dia akan keluarkan cerita yang sebenar. Jarang kita bertindak pada waktu dia tengah bekerja, waktu dia sedang menghadapi macam-macam tekanan tu, kita dapat jadikan dia sebagai apa, sebagai partner kita ataupun sebagai rakan dalam apa, menyelesaikan sesuatu masalah itu. Jadi apa yang Adina Yusuf cakap tadi, banyak polis-polis ni kadang bercerita pada waktu kita tengah bekerja, dia pun tengah bekerja. Jadi waktu tu lah kadang maklumat-maklumat tu dedah-dedah itu yang kadang-kadang ada yang kawan-kawan kita tak sempat pencen lagi dah kena tembak. Ada yang kawan-kawan kita belum lagi tahu-tahu dah hilang kena culik. Jadi saya pun kalau semalam cerita dengan Adina Yusuf ni, cerita style mafia punya culik ni, saya ingat so, kalau cerita benda tu, aku pun nak jalan kereta, aku risau tengok di kanan. Pistol tak ada ni, pistol air. Yo, betul-betul. Saya suruh anak-anak saya, bodyguard. Hari ni tahu berapa biji kereta, bodyguard. Tengok, kita turun ni sekarang, balik semalam, balik PPRM pukul berapa pun. Tengok cermin kereta, so, ada orang ikut ni tak? Tengok kereta. So, sekarang ni saya bunuh jenis motosikal, pakai topi keledar. Tak faham. Dia tembak tepi cermin. Jadi kita ni belum ada lagi cermin yang kali 10 tu. Ada eh, mahal eh. Allah, 100 ribu. Aku ingat 10 ribu nak dia buat. Allah. Ini betul-betul. Jadi kalau cerita bak gangster punya cara pembunuhan ni, memang saya teringat arwah Ustaz Rafli, apa pun kuasa dia faham. Maksudnya, kuasa dia bertanggung tembak oleh kain Tuhan Harun kan depan rumah. Tiga dat. Saya yang antara yang memandikan jenazah dia, tiga das tembak. Lepas tu pegawai custom yang kena tembak dia berjalan di Putrajaya. Jadi banyak sekarang ni kes senjata api terlalu mudah dapat. Senjata api terlalu mudah dapat daripada jiran. Sebab itu mafia-mafia ni makin kuat. Sebab dia dah ada senjata api. Jadi kita ni nak bermain dengan arus yang macam ni sebenarnya. Arus yang agak nyawa kita lah dalam bahaya. Nyawa kita ancaman. Tapi itulah saya katakan tadi, kita ni tak ada pilihan. Kalau kita tak berjuang pun kita mati juga. Mungkin kerja kat JN sakit jantung, mati juga. Saya kata fikir nak mati macam mana akhir hidup kita ni. Nak mati ke hospital sakit jantung ke, nak mati apa, kita tak tahu. Tapi pilihlah. Mudah-mudahan kita ni jemur hidup. Bukan jemur hidup, maksudnya dia dah itikad dah, daripada hidup bercerminkan bangkai, lebih baik mati berdalam tanah. Itu dia jiwa pejuang. Faham? Jadi lepas pada ni, kalau ni tak derma 2-3 kali, penuh. Bukan ajak pergi operasi. Kalau kita ajak pergi operasi, lepas ni kita turun ke Doraisami, kita tengok berapa orang yang ikut, betul tak? Kita harap lepas pada ni, sebab Adina Yusof ni dia jenis tawakal dulu baru atur strategi. Allah akan bagi tu nanti, dia kata. Dia jenis tawakal dulu, dia masuk dulu, lepas pada tu baru atur strategi, usaha. Lepas daripada tu tawakal balik. Dia saya macam tu. Dia ada jenis macam tu. Ada orang dia atur strategi je dulu, bertimbuk-timbuk kata kerja, tapi tak jalan kerja-kerja. Ada jenis macam tu pula. Mesti manusia ni macam-macam. Ada yang jenis dia pun drum dia langgar je. Jadi saya pun jadi pening. Ada kadang-kadang duduk ngerti kata kerja, bertimbuk-timbuk kata kerja, kerja tak jalan. Ada yang jenis langgar je dulu, dah masuk ke dalam baru nak fikir macam mana nak atur strategi. Macam-macam saya
yang kita sekali macam macam style tau tak? Tu yang aku pun kena pening. Pening. Aku sendiri pun jadi pening. Bukan kata Datuk Isyamud ini nak lawan Kadiani pula. Lagi pening. Siti Kasih dah sebut nama kau. Jadi macam-macam tuan-tuan ya. Jadi okey, kita saya minta maaf ya, bukan saya tak bagi semua sebab kita pun masa dah agak lewat. Kita beri peluang penutupan akhir kepada ketua aktivis kita yang mulia Datuk Nazim Johan. Kita dengarlah pesanan beliau dan apa yang kita boleh kongsikanlah dengan beliau dalam isu-isu yang sedang kita hadapi. Dan saya pun sebenarnya banyak berguru dengan dia. Sebab itu saya datang jumpa. Sekejap kan, hello, datang. Okey, jumpa. Tapi kita dah tahu dah, orang dah aim dah kereta itu tu masuk tu. Ha, tu ya. Dia ada game ball sini ada juga. Aku tak ada langsung. Bagilah sekucuk. Dah mananya kita pun terdedah dengan bahaya juga dah. Ha. Silat pandai pun main peluru ni jangan pasal. Ha, jadi maknanya bisik-bisiklah kok dapat sekucuk tu okeylah juga. Kan. 6 biji tu boleh jalan sentak kok okeylah tu. Okey, jadi itu saja saya persilakan pada yang bagi Datuk Nazim untuk pencerahan pengisian kita pada yang akhir ni. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Terlebih dahulu jam 11:05. Jadi masa saya dibenar bercakap pun agaknya taklah panjang sangat kan. Pasal usuk pun cakap banyak. Tadi tuan cakap lagi banyak. Tapi nak panggil orang cakap tu dia lebih cakap. Habis kawan-kawan ni tak dapat cakap. Di mana ni? Tapi apa pun tak apalah tuan Muzi. Terima kasih. Ya. Tapi di masa yang terbatas ini, pasal saya tengok ada kadang-kadang tu ada mata-mata nak mengantuk pun, pun fair lah. Pasal bangun pukul 5 pagi, pukul 4 pagi, jadi fair lah ya? Jadi kita tak dicerita panjang-panjang, kita cerita sikit saja. Mungkin untuk itu saya nak tarik apa yang Datuk Syam sebut tadi, yang pasal orang call daripada Kelantan sebenarnya nak datang tak ada duit. Jadi kita tu rasa terpanggil bukan pasal kita ada duit, kita pun tak ada duit. Agak jeling tengok duit tadi. Jadi ceritanya panggilan itu daripada Kelantan, dari seorang anak yang ibunya mati. Bermula dengan kes tonto yang melanggar kereta dia ni, timbalan pengarah kasam yang di apa ni, ada satu tragedi di Kelantan dia dilanggar oleh tonto. Dengarnya dia kata polis nak tutup kes. Orang dah ditangkap tapi polis nak tutup kes. Saya tak kata semua polis, saya kata dalam kes inilah. Jadi nak datang tapi duit tak ada. Jadi kita rasa terpanggil. Pasal kita rasa kita ni ialah kena buat sesuatu untuk membela kebenaran. Dan kita jadikan itu sebagai satu pengisian dalam kehidupan kita baru kita sihat dan segar. Jadi ada benda je nak buat kan. Dan benda itu adalah merupakan pembelaan yang saya rasa semua kita perlu buat ya. Dan kebelakangan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kes-kes yang melibatkan perkara seperti ini terlalu banyak. Kalau kita tidak mula buat sesuatu, maka satu hari esok kita mungkin lagi sempat ya Ustaz ya? Tapi takut anak-anak dan cucu kita ni sebelum besar lagi akan melalui satu zaman yang lebih dahsyat daripada kita. Pasal kita seolah-olah ni hilang panduan. Satu, kita dah lemah, musuh kuat. Kita lemah, musuh kuat ya. Ini kena perasan untuk kena ambil prihatin dalam keadaan yang cukup dahsyat hari ini. Kita bukan setakat lemah fizikal, duit pun lemah. Kalau ada duit pun tak nak bagi duit. Maknanya kita lemah untuk memberi, itu pun ya. Tapi kita ni, kalau kita tengok masyarakat kita ni, dia ni tak payah orang lain dah. Kita je pun boleh bergaduh sama-sama kita. Jadi saya harap ini merupakan permulaan
perspektif lain. Dan saya yakin insyaAllah ini merupakan permulaan yang baik di malam ini supaya kita boleh bersama buat sesuatu untuk mengubah nasib bangsa kita. Dan kita perlu buat. Dan kita tak boleh tengok di belakang kita. Mungkin di belakang di sini boleh, tapi di belakang kita di luar sana tidak boleh. Maksudnya kita sendiri kena merancang dan melaksanakan sesuatu kalau kita hendak bangsa kita tidak lagi dihina. Pasal hari ini orang amat hina bangsa Melayu ni. Dan sebenarnya saya pun kadang-kadang terdetik di dalam hati saya, kalau aku bukan Melayu, saya pun tak nak pandang orang Melayu sebenarnya. Saya sekolah Cina, tapi bukan pasal itu. Maksudnya kita melalui berbagai-bagai pengalaman yang cukup menjadikan. Tidak di sini, saya rasa orang di sini tidak begitu. Saya yakin kalau tidak, tak ada boleh tunggu sampai pukul 11 ni. Tapi di luar sana amat lemah. Dan yang baik, yang boleh diharapkan dalam golongan kita ni sedikit setakat ini. Jadi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk berbuat sesuatu. Okey, balik cerita saya kata keadaan hari ini cukup merisaukan kita. Kerana contohnya ya, kita mungkin tidak bersalah, tapi ramai orang-orang kita yang tak bersalah pun duduk dalam jail sekarang ni. Ada orang kata kurang-kurang 30% orang yang dalam jail tu tak bersalah. Ini saya bukan nak mendalil undang-undang, tapi itulah hakikatnya. Kena riman, duit tak ada, kena duduk kat dalam. Free je. 2 bulan, 3 bulan. Siapa nak biaya kita? Nak keluarkan, nak bail pun tinggi. Dan sekarang ni ada budaya pula bail tu saya tengok cukup tinggi. Sebenarnya saya nak cakap terlalu banyak sebenarnya, tetapi masa kita amat sedikit untuk kita berkongsi. Untuk kita berkongsi keadaan di luar sana yang begitu mencabar, yang kita ni macam usa masuk kampung. Kalau dalam kampung, kita tengok orang kampung nak tangkap usa. Kalau dalam hutan, limau nak tangkap usa ni. Jadi keadaan kita ni, kalau sebagai pengguna, kita bukan pengguna sebenarnya. Kita belum layak dikenali sebagai pengguna. Kita ni diperguna. Bangsa yang diperguna. Sama ada untuk makanan tidak halal, untuk perkhidmatan bank yang menipu, untuk perkhidmatan telco yang membebankan berbagai-bagai benda. Rumah tak siap segala-gala. Ini pakai rumah tak siap. Bukan dia pakai rumah tak siap lah. Dia kaji rumah-rumah tak siap. Berapa harga kalau pun dia buat. Tapi orang lain pun kadang-kadang terbabit juga. Kita tak suka pemimpin. Sudah tentu tidak semudah itu untuk berbuat sesuatu, untuk menukar kepimpinan ataupun menukar kaedah atau menukar cara dia. Jadi yang saya merayu hari ini, saya merayu hari ini, kalau boleh, maknanya kita balik hari ini, kita mulakan sesuatu dengan diri kita. Nombor satu, diri kita. Pasal diri kita boleh berubah sekarang, juga boleh berubah. Mungkin satu perubahan lah. Kurang makan. Ataupun saya tak tahu berapa orang yang ada merokok kat sini, tak merokok. Ini merupakan cabaran-cabaran awal supaya kita boleh membawa perubahan dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Itu yang permulaannya. Jadi ini kita telah kongsi ya dalam pengalaman kita. Sebenarnya PPRM ni bukan satu organisasi yang besar. Kita organisasi yang cukup kecil. Masa kita merubah persatuan ini 20 tahun dahulu, nak buat stationery pun tak duit. Tapi alhamdulillah over period kita cuba berjanji di antara kita, dan kumpulan pun cukup kecil. Cukup kecil, tapi kita ada kesungguhan yang bersungguh-sungguh, yang dalam proses itu kita menunjukkan kesungguhan kita dengan memelihara akhlak dan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini saya rasa kes yang kita deal dengan Alung saja pun dah mungkin hampir 100 ribu dah kita deal dengan Alung. Dan alhamdulillah Alung macam takut juga kita pasal poster saya besar. Jadi dia ingat macam gegasi tu kan. Tapi sebelum tu pun dia takut. Percayalah, sebenarnya Alung tu tidak happy. Jadi semua orang hebat-hebat. Saya pun tidak pandai bercakap, cuma berkongsi pengalaman ya. Sebenarnya tidak terlalu sukar. Tidak terlalu sukar. Kalau kita yakin kita bersungguh, jadi tidak sukar sangat. Contohnya nak deal dengan Alung. Ada satu kes, Alung ni ada seorang, satu keluarga ni pinjam RM5,000 saja. Dalam masa setahun, tuntutan adalah 1 juta.
dia buat agreement balik dengan keluarga ni, menantu, anak, semua kena sign agreement tu, kena letak surat beranak, kena letak pasport, macam boleh boleh di apa ni, di di cagar. Tapi bila kita deal, alhamdulillah, bila kita deal dengan dia, RM9,100. Jadi datang, kita kongsi. Saya rasa cukup banyak. Ini forum kita kali ketujuh. Ada isu pun nak dibawa oleh Tuan Tuan Haji pun pasal perumahan. Agaknya mungkin menteri pun susah nak jawab. Tan Sri Nu akan jadi panel juga pasal perumahan. Jadi kita boleh kongsi pasal penipuan dalam perumahan ni cukup luar biasa. Dan dalam kes-kes yang saudara apa ni, Brother Sheikh Karim buat ni, dia buat forensik atas lebih kurang 490 kes yang melibatkan penipuan, yang yang dia buat forensik dapat kita gunakan peluang ini untuk bersatu. Dan saya harap juga, ya, saya harap juga antara yang kita perlu buat hari ini bila balik, tentukan produk yang kita nak beli adalah produk yang dikeluarkan oleh orang-orang Islam. Jadikan itu tanggungjawab kita, kewajipan kita untuk mencari yang halal. Yang apa ni, mencari yang halal itu adalah fardu. Jadi itu merupakan permulaan kepada bantuan ekonomi. Pasal kalau kita ekonomi tak kuat pun tak boleh juga. Tapi lebih pada hendak menyokong. Biar sama-sama kita menyokong produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Pasal ini kadang-kadang kita tengok halal je. Saya bukan nak berceramah, tapi ini yang kita nampak di luar sana. Terlalu banyak mi ke, terempah ke, segala-galanya dia beli mungkin pasal murah dan pasal sedap. Jadi hati-hati. Jadi tengok restoran tentu-tentu orang Islam punya. Kadang-kadang nampak macam mamak, tapi bukan bukan mamak. Jadi itu satu lagi, itu isu dia lah. Minta kita nanti esok ada peluang untuk cerita pasal kejadian ni. Tapi apa pun, gitulah, saya tak nak ambil masa lagi pasal ustaz pun dah jeding 4 kali saya tengok tadi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya, inilah dia. Toki ni sebenarnya dia bukan orang yang berceramah berapi-berapi. Dia jenis orang yang mengkaji, research, dan kemudian dia akan dedahkan benda-benda yang membahayakan kepada umat. Benda-benda ni perlu kepada orang yang apa, bijak lah, strategi dia. Dan beliau sangat banyak pengalaman dalam bab teknikal-teknikal kerja. Jadi kita amat bersyukur. Dan nanti berapa bulan kita di 4 bulan November kita minta hadir di apa, booking dulu 019 359 1000, ya, call dulu. Sebab booking dulu, sebab di platinum apa, di Dewan Penda kat situ. Itu baru kita bahas betul-betul satu hari sampai malam. Saya tengok Datuk dia tebai menteri pagi, pow, dia bantai menteri dapat 6 juta. Tu pengalaman saya belajar tu, dia bantai menteri. Orang bantai kat parlimen, dia bantai dalam perasmian. Punya bagus. Kawan tu nak umum, tak boleh. Mamak pun bagi 5 juta. Takkan persatuan berguna tak bagi langsung. Dah kawan malu dah. Padahalnya sekejap jumpa BA dia. Berapa duit ada? Berapa duit ada? Lalah umum 5. Dapat ke? Satu sen pun tak dapat. Tapi itulah maknanya kita NGO ni kadang-kadang strategi nak mendapatkan sesuatu tu aja tu tadi. Dia langgar dulu baru tawakal. Itu style dia. Hari ni pula dia bantai dulu, baru dah umum dapat 6 juta tapi tak tahu dapat. Tapi maknanya usaha tu kita buat bagai-bagai caralah sebenarnya. Ya, kanlah maknanya kita ni terdesak sangat. Tapi kadang-kadang, bukan kita nak langgar undang-undang, tapi kadang-kadang kena langgar sikit ayat kau. Kena langgar sikit, betul tak? Bukan kita nak langgar undang-undang. Tapi kadang-kadang terpaksa langgar sikit. Bukan maknanya nak langgar, tapi terpaksa langgar sikit sebab kadang undang-undang tak menolong kita langsung, betul tak?
Ha, jadi kalau tuan-tuan dah mengadu A tolak, B tolak, C tolak, lalah pergi kepada NGO. NGO tolong kita. Lepas tu kita ke dalam. Jadi tuan-tuan, saya persilakan Kongres Rakyat apa Haji Kamal Zaman selepas ke depan. Haji Amin Udin mewakili gerakan Pembeli Rumah. Mari, mari dah sini. Saya panggil ni bukan nak gaduh ni. Mari. Okey, ambil satu seorang. Ambil tu satu seorang. Duit tu, duit. Duit. Nah, satu seorang. Ada tiga bekas. Tiga bekas ambil. Okey, kalau ada tiga bekas, minta Ustaz Abdul Khalid datang satu, ambil satu bekas. Ha, ni jimik lah, jimik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Okey, setelah ni saya minta abang apa? Adik dia Yusuf, abang Ali dan juga Datuk Nazim. Sila. Abang Yusuf mana Yusuf? Abang Ali, abang Ali. Mana abang Ali? Abang Ali sini. Ha. Okey, jadi kita minta penyampaian sumbangan kita pada hari ini berjumlah RM4,481.30. Okey, boleh ambil gambar. Bila-bila gambar lah, bagi cantik. Ha. Ini NGO-NGO membantu. Bukan senang kita nak nak bantu. Ha. Okey, ambil gambar. Nampakkan. Ha. Baru cantik. Eh? Ha, ulu, ulu. Ulu. Okey. Ha. Okey. Ha, sekurang-kurangnya hampir separuh daripada kos jamin dah selesai. Ha, RM10,000. Hari ini kita dapat hampir-hampir RM4,481.30. Terima kasih. Alhamdulillah. Ha, ini yang kita nak. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya ingat apa, lepas pada ni kita akan ada lagi acara-acara yang berikutnya. Jadi dengar saja bira dan arahan semboyan kita. InsyaAllah kita akan berkumpul lagi, termasuk berkumpul di Dorai Sami. Setuju? Setuju. Laju ya. Ha, jadi insyaAllah untuk penutup, saya ingat saya nak bagi ustaz ni lah. Kalau tu Tung Guru Ayanda lah. Ayanda doa sikit. Baik berkat tongkat tu, tongkat Tok Ali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعة السادة الحاضر رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر شيء في الأرض ولا في السماء وسمع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدنا وفينا عبدك وفي مجدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأولادنا وزوجاتنا فأوزن سجدنا ومعنا ومعلمنا هو الجود من مؤمنا ومؤمنات والمسلمين سمع برحمتك يا أرحمين يا أمين يا محمين. اللهم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين. ربنا لا إله إلا سبحانك إنا كنا ظالمين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال العظيم برحمتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا منهم. اللهم انصر من انصر محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا منهم. اللهم انصر من انصر محمد صلى الله عليه وسلم تجعلنا منهم. في كل فلسطين وفي كل اليمن وفي كل إيران وفي كل أكتوب وفي كل سوريا وفي كل مكان إلى مغاربها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعسنا أولئك رفقا يا مرحمين يا مرحمين يا مرحمين. اللهم ربنا اللهم ربنا لازم قلوبنا بعد هديتنا وحب لنا منك رحمة وإلنا من شرع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب من القبر وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النيران وقنا عذاب الصراط المستقيم وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار
وأنا أهدد مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا قهار يا ستار يا قوي يا متين يا رزاق يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. فبيت بالله ربا والإسلام دينا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم إنا نسأل رضاك للجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم قبل عفو عنا وعن والنا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا مرحمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم Alhamdulillah, sebelum berakhir ya, saya minta untuk ambil gambar posisi NGO kita. Kita buat dalam dua separuh duduk, separuh dikilah. Kita buat. Kita ambil gambar semua pimpinan-pimpinan NGO. Kita duduk di sini. Maknanya kursi ke depan, kita kursi ke depan biar boleh berdiri kat belakang. Ya, semua kita kita gambar dulu. Ya. Okey, lepas tu yang untuk hidangan ada ni nasi dah. Tengok, dah habis nasi. Kalau ada terbuat satu hidang untuk BNT, kalau ada lah. Untuk minuman. Okey, kita nak kursi tu. Kursi dah tu. Bagi-bagi, yang lain dah, kita ke belakang. Yang lain dulu, kita belakang. Ayo, ya belum tu, tak sebelah. Duduk. Sima. Duduk. Belakang sikit kamera. Alih-alih pek. Seorang lagi tu. Kena datuk, nak datuk. Dati Isham. Dati Isham. Belakang sikit. Dati Isham tu. Sima tu tu sini. Haa, Dati Isham. Sebelah. Okey, yang lain sampai tu. Okey, klik. Okey. Tapi Allah Akbar. Insyaallah. Ada 6 memang.
Belum, kita betul. Saya. Okey. Ha, okey. Ada air kata ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Anak-anak ingat yang tadi akhirat saya. Besok anak ingat yang tadi. Anak kami tahu orang buat. Allah banyak. Ini kita menyelayakan. Kita punya. Boleh. Nampak ni, nampak. Okey. Masih ada tempat. Boleh. Ambil.
Eh, mana? Mana? Sana. Sana. Okey. Bagi ucapan sikit. Tapi gelap. Gelap lah. Tak nampak. Yeah.